Terima kasih.
Enggak naik nih, langsung aja tuh goyang. Mohon perhatian kepada Bapak dan Ibu yang sudah berada di ruangan upacara. Diharapkan menempati tempat duduk yang telah disediakan karena acara akan segera dimulai. Mohon perhatian. Pengukuhan Guru Besar Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tanggal 4 Februari tahun 2023 akan segera dimulai. 5, 4, 3, 2, 1. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang para tamu undangan dan Sivitas Akademika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam acara pengukuhan Guru Besar hari Sabtu 4 Februari 2023 di Auditorium Kampus Untirta Sindang Sari. Tiga guru besar Untirta hari ini akan dikukuhkan oleh Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Prosesi pengukuhan guru besar Untirta dapat disaksikan secara langsung melalui kanal YouTube Untirta Official. Yang terhormat Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yang kami hormati Ketua Majelis Guru Besar Untirta, yang kami hormati Ketua dan Anggota Senat Untirta, yang kami hormati para dekan, Ketua Lembaga, Direktur Pasca Sarjana, para Wakil Dekan, Kepala Biro, Kepala UPT, Kepala UPP, para Koordinator dan Subkoordinator, yang kami hormati tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan seluruh mahasiswa Untirta dan tamu undangan yang berbahagia. Prosesi pengukuhan guru besar di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dimulai. Majelis guru besar terdiri atas para profesor, guru besar dan semua fakultas di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Prosesi Rektor dan Majelis Guru Besar Universitas Sultan Ageng Tirtayasa memasuki ruang upacara. Rektor dan Majelis Guru Besar memasuki tempat upacara. Hadirin dimohon berdiri.
Gak mungkin pas, mas. Ini gak demi bangsa bangsa tercinta Indonesia Merdeka. Undeka, universitas kita esa, dunia satu. Undeka, 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 undeka. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia, bangsa maju, Indonesia, hidup panjang, bangsa Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembacaan kalam ilahi oleh Saudara Dadang Daroji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna tadzillat hiya wa tubashirul mu'minin. ويبشر المؤمنين الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. وَأَنَّ لَا يُؤْمِنُونَ أَجْرًا حَسَنًا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pembacaan doa oleh Bapak Cepi Rapiudin ST, disilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin. Hamdan syakirin. Hamdan dzakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam kesempatan ini kami panjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu ya Allah. Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan. Curahkan rahmat dan kasih sayang-Mu pada kami, baik yang hadir di ruangan ini ataupun yang hadir secara online. Dengan penuh tundukan dan kehusyuan kami memanjatkan doa permohonan kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Syakur, pada hari ini, bertepatan pada hari Sabtu, tanggal 4 Februari 2023, hadir dalam majelis yang mulia ini untuk menjadi hamba-Mu yang selalu bersyukur atas nikmat-Mu. Alhamdulillah, subhanallah. Hari ini, tiga guru kami, tiga dosen kami dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa akan dikukuhkan menjadi guru besar, yaitu Profesor Dr. Yudi Junardi S.Pd. M.Pd., guru besar bidang ilmu bahasa Inggris, yaitu Profesor Dr. Suhaib Amiruddin M.Si., selaku guru besar bidang ilmu sosial dan ilmu politik, dan juga Profesor Dr. Insinyur Suprianto S.T.M. C.Sc., guru besar bidang ilmu teknik informatika. Ya Allah, ya Nafi, ajarilah kami agar kami menjadi hamba yang selalu bermanfaat baik kepada sesama, dan semoga ilmu yang kami peroleh juga dapat bermanfaat untuk masyarakat dan untuk bangsa kami yang tercinta ini. Ya Allah, ya Hafiz yang maha menjaga, rendahkanlah dan tawadukanlah hati kami dalam beribadah di tempat yang mulia ini, di kampus yang tercinta ini, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dalam menimba dan mentransfer ilmu pengetahuan. Jadikan acara pada hari ini agar hati kami lebih merendahkan diri di hadapan-Mu ya Allah. Semoga menjadi lebih bertawadhu dan semakin bertakwa di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Razzaq, berilah kami semua, warga kampus, Civitas Akademika Untirta, nikmat sehat walafiat, rizki yang berkah, yang halal, thayyiban, dan ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, ya Rabb, ya Salam, yang maha damai, jagalah persaudaraan, jagalah kekeluargaan, jagalah silaturahmi di antara keluarga besar Civitas Akademika Untirta. Karunikanlah hati kami ini, hati yang memiliki ketentraman, kenyamanan, dan kedamaian, serta terima dan ridhoilah semua amal baik kami. Ya Allah, ya Alimul Hakim, kami semua menyadari bahwa segala sesuatu yang Engkau berikan kepada kami, baik ilmu pengetahuan, pangkat, gelar, harta, jabatan, kedudukan, dan keluarga, merupakan nikmat dari-Mu dan juga merupakan amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan kepada-Mu. Ya Allah, ya Ghafar, Zat yang maha pengampun, akhirnya ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami dan para pemimpin dan pendahulu kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal Alamin.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka tattawwabur rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadlika wa karamika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin amin ya rabbal alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang terbuka. Pengukuhan Guru Besar Universitas Sultan Ageng Tirtayasa terdiri dari Profesor Dr. Insinyur Suprianto ST MSc IPM, Profesor Dr. Swaib Amiruddin MSI, Profesor Dr. Yudi Juniardi SPD MPD oleh Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ketua Majelis Guru Besar Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Profesor Dr. Haji Soleh Hidayat MPD, Sekretaris Majelis Guru Besar Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Profesor Dr. Mutia, Wakil Ketua Majelis Guru Besar, Profesor Dr. Insinyur Kartina MP, beserta seluruh anggota Majelis Guru Besar Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang saya hormati. Yang saya hormati Ketua Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Pak Dr. HRE Taufik, beserta seluruh anggota Senat Akademik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Yang saya hormati keluarga dari Profesor Dr. Insinyur Suprianto ST MSc IPM beserta kolega sahabat yang hadir, keluarga Profesor Dr. Suaib Amiruddin MSI beserta kolega sahabat yang hadir, keluarga Profesor Dr. Yudi Juniardi SPD MPD beserta kolega sahabat yang hadir, dan secara khusus saya lihat hadir dalam tamu undangan Pak Wakil Bupati Lebak Pak Dr. Andes Haji Ade Sumardi, ada sahabat Pak Dr. Haji Agus Tauhid, terima kasih Pak Dr. Alpedi, Ketua Ormas, tokoh ulama, Pak Dr. H.M. Ronli, Bapak Ibu hadirin undangan yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Ketua Dharma Wanita Persatuan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa beserta seluruh jajaran, Bapak Ibu hadirin Sivitas Akademika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, baik yang hadir secara langsung maupun secara online. Pertama, dengan senantiasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Sidang terbuka pengukuhan guru besar Profesor Dr. Insinyur Suprianto ST MSc IPM, Profesor Dr. Suaib Amiruddin MSI, dan Profesor Dr. Yudi Juniardi SPD MPD pada hari Sabtu 4 Februari tahun 2023
Dengan ini resmi dinyatakan dibuka. Pembacaan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tentang pengangkatan guru besar oleh Wakil Ketua Majelis Guru Besar kepada yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Kartina AMMP. Kami disilakan. Kepada yang surat keputusannya sedang dibacakan, dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 35981 MPK AKP 05.01 2022 tentang kenaikan jabatan akademik fungsional dosen. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan kesatu nama Dr. Suprianto ST MSc NIP 1976-05-08-2003-121002 NIDN 00080-57604 tempat dan tanggal lahir Sragen, 8 Mei 1976. Pendidikan S3 tahun 2015. Pangkat golongan ruang dan TMT pembina 4A 1 April 2019. Jabatan angka kredit dan TMT lektor kepala 488 1 Oktober 2016. Unit kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa terhitung mulai tanggal 1 Mei 2022 dinaikkan jabatannya menjadi profesor guru besar dalam bidang ilmu teknik informatika dengan angka kredit 854,85. Kedua, pegawai negeri sipil yang bersangkutan mendapatkan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga, asli keputusan ini disampaikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2022, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim, dicap dan ditandatangani. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 59056 MPK.A KP.07 01/2022 tentang kenaikan jabatan akademik fungsional dosen. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan kesatu. Pegawai negeri sipil nama Dr. Suaib Amiruddin MSI,
NIP 1974-05-011-2005-011-005, NIDN 00010-57408. Tempat tanggal lahir dan Tarang, 1 Mei 1974, pendidikan S3 tahun 2008. Pangkat golongan ruang dan TMT, pembina tingkat 1, 4B, 1 Oktober 2015. Jabatan angka kredit dan TMT, lektor kepala, 591,80, 1 Mei 2013. Unit kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2022, dinaikkan jabatannya menjadi Profesor garis miring Guru Besar dalam bidang ilmu sosiologi dengan angka kredit 886. Kedua, pegawai negeri sipil yang bersangkutan mendapatkan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga, asli keputusan ini disampaikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 September 2022, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim, dicap dan ditandatangani. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 74731 garis miring MPK titik A garis miring KP titik 08 titik 01 garis miring 2022 tentang kenaikan jabatan akademik garis miring fungsional dosen dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan kesatu, pegawai negeri sipil nama Dr. Yudi Juniardi, S.Pd., M.Pd., NIP 1974-06-05-2003-12-1001, NIDN 00050-67406, tempat dan tanggal lahir Rangkas Bitung, 5 Juni 1974, pendidikan S3 tahun 2012. Pangkat golongan ruang TMT, pembina tingkat 1, 4B, 1 April 2016. Jabatan angka kredit TMT, lektor kepala 563,20, 1 April 2011. Unit kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Terhitung mulai tanggal 1 November 2022, dinaikkan jabatannya menjadi Profesor garis miring Guru Besar dalam bidang ilmu pendidikan bahasa Inggris dengan angka kredit sebesar 861,50. Kedua, pegawai negeri sipil yang bersangkutan mendapatkan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga, asli keputusan ini disampaikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2022. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim, dicap dan ditandatangani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, pembacaan surat keputusan Majelis Guru Besar tentang penerima anugerah Satya Lencana Abiasa Utama Untirta oleh Sekretaris Majelis Guru Besar. Pada yang terhormat Profesor Dr. Mutia SEFP, silakan. Keputusan Majelis Guru Besar Universitas Sultan Ageng Tirtayasa nomor 1 garis miring UN 43 garis miring KPT titik HM titik 01 titik 11 garis miring 2023 tentang penerima anugerah Satya Lencana Abiasa Utama Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Majelis Guru Besar Universitas Sultan Ageng Tirtayasa menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Majelis Guru Besar Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tentang penerima Anugerah Satya Lencana Abiasa Utama Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2023. Kesatu, menetapkan nama-nama yang terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai penerima Anugerah Satya Lencana Abiasa Utama Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2023. Kedua, dan seterusnya. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Serang pada tanggal 4 Februari 2023. Ketua Majelis Guru Besar, Profesor Dr. Haji Soleh Hidayat MPD, NIP 1958-0509-1984-031003 dicap dan ditandatangani. Lampiran keputusan Majelis Guru Besar Universitas Sultan Ageng Tirtayasa nomor 1 garis miring UN 43 garis miring KPT titik HM titik 01 titik 11 garis miring 2023 tentang penerima anugerah Satya Lencana Abiasa Utama Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2023. Penerima anugerah Satya Lencana Abiasa Utama Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2023. Satu, Profesor Dr. Insinyur Suprianto ST MSc IPM dengan bidang ilmu teknik informatika. 2. Profesor Dr. Suaib Amiruddin MSI dengan bidang ilmu sosiologi. 3. Profesor Dr. Yudi Juniardi SPD MPD dengan bidang ilmu pendidikan bahasa Inggris. Ditetapkan di Serang pada tanggal 4 Februari 2022, Ketua Majelis Guru Besar Profesor Dr. Haji Soleh Hidayat MPD NIP 1958-0509-1984-031003 dicap dan ditandatangani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan daftar riwayat hidup guru besar oleh dekan kepada guru besar ketika sedang dibacakan daftar riwayat hidupnya dimohon berdiri. Diawali pembacaan riwayat hidup Profesor Dr. Insinyur Suprianto ST MSc IPM oleh dekan Fakultas Teknik Profesor
Dr. Ing. Insinyur Asep Ridwan, STMT, IPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenankan saya membacakan kurikulum vitae daftar hidup Profesor Dr. Insinyur Suprianto ST MSc IPM. Baik. Profesor Dr. Insinyur Suprianto ST MSc IPM lahir di Sragen, Jawa Tengah, tanggal 8 Mei 1976. Putra pertama dari pasangan Bapak Prapto Diono dan Ibu Rantiem. Mungkin hadir di sini. Beragama Islam, saat ini beliau tinggal di kampung Pengasinan Kidul RT 02 RW 02 Waringin Purung, Kabupaten Serang, Banten. Sejak 2002, beliau menjadi dosen tetap pada jurusan Teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada tahun 2000, beliau menikah dengan Heru Catur Susanawati SPD dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama Maryam Uswah Karimah, hadir di sini juga, Asiyah Nurul Fauziah, Hadijah Mar'ah Jahidah, dan Ahmad Khairul Azam. Menggunakan nama huruf depan nama-nama anaknya, keluarga ini sebut keluarga Makkah. Tuh ya Bu ya. Baik, pendidikan Profesor Supri dimulai dari Madrasah Ibtidaiyah MI Sidodadi dan lulus pada tahun 1988. Kemudian sekolah di SMP Negeri 1 Masaran, Kota Semangka, Sragen. Lulus pada tahun 1991. Selanjutnya pada tahun 1994 sekolah di SMA 1 Sragen. Setelah lulus SMA, beliau kemudian diterima melalui jalur PMDK di jurusan Teknik Elektro Universitas Brawijaya Malang dan lulus pada tahun 1999. Pada akhir tahun 2006, beliau melanjutkan kuliah Master of Science di University Sains Malaysia Penang, Malaysia dan lulus pada tahun 2009. Berlanjut di University Sains Malaysia pada tahun 2011, menempuh program doktoral dan lulus pada tahun 2015. Terakhir beliau mengambil program profesi insinyur di Fakultas Teknik Industri UMI Makassar pada tahun 2021 dengan lulus dengan predikat cum laude. Selain pendidikan formal, banyak pendidikan non formal yang beliau ikuti, di antaranya pada tahun 2012 mendapatkan sertifikat Internet Protocol version 6 Network Engineer dari pusat IPv6 termaju Malaysia. Kemudian yang kedua, tahun 2016 mendapatkan tambahan gelar Insinyur Profesional Madya IPM dari BKTEPII, Persatuan Insinyur Indonesia. Ketiga, pada tahun 2021 mendapatkan sertifikat asesor kompetensi BNSP di bidang otomasi industri. Dan pada tahun 2022 mendapatkan 2 sertifikat kompetensi dari BNSP, yaitu sertifikat auditor keamanan jaringan dan sertifikat TOT level 4. Dalam hal jabatan fungsional, Prof. Supri tercatat sebagai ASN ahli pada tahun 2006. Selanjutnya pada tahun 2010, sepulang S2 beliau naik jabatan sebagai lektor. Lanjut tahun 2016, sepulang S3 memperoleh jabatan lektor kepala. Dan puncaknya pada tahun 2022, beliau diangkat menjadi guru besar bidang ilmu teknik informatika. Hadirin yang terhormat, para yang amat terpelajar, Profesor Suprianto juga aktif pada berbagai organisasi akademik dan pembinaan kemahasiswaan. Di antaranya adalah tahun 2013 sebagai Ketua Persatuan Pelajar Indonesia University Sains Malaysia. Kemudian 2018 sampai 2020 sebagai Ketua Portei,
Forum Pendidikan Tinggi Teknik Elektro Indonesia Regional 2, Banten, Jakarta, dan Jawa Barat. Tahun 2021 hingga sekarang sebagai Ketua Asasi Provinsi Banten. Tahun 2021 sebagai Mentor Mahasiswa Penerima Beasiswa Basnas Untirta. Dan tahun 2021 juga sebagai Pembina GDSC, Google Developer Student Club Untirta. Beliau juga aktif melakukan kerjasama penelitian dengan berbagai instansi baik dalam negeri maupun luar negeri. Di antaranya, kerjasama penelitian dengan Bappeda Provinsi Banten sejak tahun 2018 hingga sekarang terkait dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Kemudian kerjasama penelitian dengan Dinas Kominfo Kota Cilegon tahun 2022 tentang Master Plan Smart City. Kemudian kerjasama penelitian dalam tim matching fund dengan PT Agrobisnis Banten Mandiri. Kerjasama dengan Universitas Mercu Buana Jakarta. Kerjasama penelitian dengan Universitas Sains Malaysia tahun 2018 hingga sekarang melalui hibah penelitian tingkat nasional kerjasama luar negeri. Dan yang terakhir, kerjasama dengan peneliti dari University of Mosul Iraq, Universitas Sains Malaysia Sabah, Taylor University Malaysia, dan MIT University India. Dari hasil kerjasama penelitian tersebut, beliau telah berhasil mempublikasikan tulisannya di berbagai jurnal internasional bereputasi. Tiga di antaranya sebagai berikut, Survey of IPv6 Link Local Communication Security Vulnerability and Mitigation Method, terbit pada ITA Technical Review Journal. Ini merupakan jurnal internasional bereputasi K2 dengan SJR 0,48. Kemudian yang kedua, Improving the Security of Mobile IPv6 Signaling Using CheckSO3, terpublikasi di Journal of Engineering Science of Technology. Ini merupakan jurnal internasional bereputasi K3 dengan SJR 0,24. Dan yang ketiga, Mobile IPv6 Vertical Handover Specification Threat Administration Method Survey, terpublikasi di Security and Communication Network. Ini merupakan jurnal internasional bereputasi K2 dengan SJR 0,73 dan Impact Factor 1,968. Selain penelitian dan publikasi, beliau juga banyak menerbitkan buku akademik dan non-akademik. Di antaranya yang pertama, buku keamanan jaringan, kemudian buku jaringan komputer, buku rangkaian listrik 1, kemudian ini juga buku sejarah Fakultas Teknik Untirta. Belum pernah ada yang menulis buku terkait sejarah Fakultas Teknik. Alhamdulillah sudah ada sekarang. Kemudian bersama para kolega lain di Fakultas Teknik menulis buku Bunga Rampai Perjalanan Menggapai Gelar Doktor Dalam dan Luar Negeri, dan juga buku membumikan nilai-nilai jawara Untirta. Beliau juga banyak mendapatkan kepercayaan mengelola kegiatan antar perguruan tinggi dan atau bersifat nasional. Berikut diantaranya sebagai Duta Kampus Merdeka dari Untirta tahun 2022. Kemudian sebagai Koordinator Kegiatan Praktisi Mengajar Untirta 2022. Sebagai Wakil Ketua Gugus Gerakan Nasional Revolusi Mental GNRM Untirta sejak 2021. Sebagai Sekretaris Pokja SMMPTN Barat sejak 2021. Dan sebagai reviewer hibah penelitian dan pengabdian internal Untirta. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, beberapa penghargaan yang pernah beliau dapatkan antara lain International Publication Award dari Dirjen Dikti 2016, kemudian The Best Lecturer 2017 dan 2018, kemudian juga Ketua Jurusan Berprestasi dari Rektor Untirta tahun 2018. Kemudian tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun dari Presiden Republik Indonesia tahun 2019. Best Paper Award dari MIT University tahun 2022. Kemudian dosen berprestasi bidang penelitian dari Rektor Untirta tahun 2022. Dan Best Presenter Award Panitia Sitis UNAN Padang 2022. Yang amat terpelajar juga aktif dalam kegiatan seminar dan konferensi internasional, diantaranya International Conference on Electrical Engineering, Computer Science and Informatics pada tahun 2017 dan 2018.
Kemudian International Conference on Informatic Electric and Electronic tahun 2018 sampai 2022. Kemudian Broad Exposure to Science and Technology Base tahun 2019. International Convention on Green Environment, Technology and Entrepreneur through Innovation tahun 2022. Dan Conference on Innovation on Technology and Engineering Science tahun 2022. Jenjang karir Prof. Suprianto Untirta dimulai sepulang S2 tahun 2010 sebagai Sekretaris Jurusan Teknik Elektro. Kemudian tahun 2016 sampai 2020, beliau dipercaya sebagai Ketua Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik. Dan kini jabatan beliau Wakil Dekan 1 Fakultas Teknik Untirta, satu-satunya mungkin yang profesor saat ini. Mungkin nanti di berikutnya ya, banyak yang profesor juga dari Wakil Dekan 1. Baik, terakhir, saya tidak bisa pantun tapi membacakan Pak, Bapak, Ibu sekalian. Untuk menutup CV Pak Prof. Supri, hari Sabtu pergi ke Serang, jangan lupa mampir ke Sindangsari. Para tamu yang sudah datang, mari doakan kebaikan untuk Prof. Supri. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pembacaan riwayat hidup Profesor Dr. Suhaib Amiruddin, MSI, oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada yang terhormat Profesor Dr. Ahmad Syihabuddin, MSI, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah 11 tahun BISIP menunggu, akhirnya hadir juga guru besar yang kedua di BISIP. Saya sebut Prof. Suhaib ini ya sangat tawadu dan sabar ya. Jadi saya bercerita ke Prof. Palma, mudah-mudahan saya tidak emosi membacakan riwayat ini. Karena dari tadi saya meneteskan air mata mengingat perjuangan, kegigihan Pak Suhaib, keluarga Pak Suhaib yang saya hormati. Saya pernah hadir ke rumah ibu saat Pak Taba masih ada di sana. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan di sini karena permintaan Pak Suhaib juga jangan banyak-banyak Prof dibacanya. Padahal seingat saya banyak perjalanan-perjalanan Prof Suhaib ini sejak bergabung dengan Untirta tahun 2001-2002. Beliau kuliah di Sosiologi Unis Pajajaran program doktor. Setelah menamatkan program studi Sosiologi, Magister Sosiologi di Universitas Hasanuddin tahun 1998 dari Sejarah Kebudayaan UIN Alauddin. Kami banyak berdiskusi tentang perihal masyarakat pesisir. Karena Prof. Suhaib ini lebih banyak melakukan riset penelitian yang seingat saya tentang masyarakat pesisir. Saya bilang pas Pak Suhaib dengan situasi geografis Banten. Karena memang beliau anak pesisir, anak Gantarang. Beliau lahir di Gantarang 1 Mei 1974. Mohon maaf saya membacakan CV-nya memang dengan cara narasi karena memang sulit saya membacanya ini. Karena memang tidak yang dibaca ya. Ini mungkin saking tawadunya Pak Suhaib ini. Seingat saya, beliau banyak berkiprah selama di Banten ini menjadi tim sel KPU ya, tim sel KPI ya pernah itu. Tidak dicatatkan di sini. Sepengetahuan saya banyak beliau melakukan aktivitas kiprahnya di Banten. Hari ini kalau kita lihat adik-adik pramuka
itu binaan Pak Sueb. Sampai hari ini karena memang biar awet muda prok ya, dipanggil kakak terus. Padahal di sini sudah ada Bu Dr. Roro ya. Dan Bu Dr. Roro, istri Pak Sueb, selamat datang Bu. Dan putranya Muhammad Rifat Dijat Amiruddin, Aisyah Jahira Amiruddin. Terima kasih Bu. Seingat saya, beliau lulus 2008, langsung minta nikah. Prof, saya belum profesor, Pak Sihab, izinkan jadi saksi, saya mau menikah. Wah, dapat ijazah S3, langsung dapat ijab kabul di Lampung. Ya, ini perjalanan suka duka kami banyak dilalui. Selama kuliah di UNPAD, banyak hal yang kami diskusikan, problem kuliah, problem kehidupan. Jadi, Pak Sueb bilang tadi saat SMS ke saya, Pak Sihab jangan dibacakan semua. Saya ingin Pak Sihab, khawatir Pak Sihab nggak kuat. Saya dari tadi ke Prof. Palma, Bu, saya kayaknya nggak kuat membacakan si Prof. Sueb ini. Karena saya begitu mengenal dekat sejak 2002 sampai hari ini, saya hanya minta waktu itu, kapan saya bisa baca si CV Sueb di mimbar yang terhormat ini. Siap, Prof. Saya terus hampir 4 tahun ya Pak Sueb bolak-balik. Jakarta, Serang. Untuk memperbaiki naskah usulan guru besarnya. Seperti kemarin, dicetak yang bagus. Biar saya baca, biar rapi. Nanti riwayat hidupmu itu. Ini karena seumur hidup, mungkin saya bilang. Hari inilah Sueb dikukuhkan. Jadi, tolonglah jangan terlalu tawadu. Mohon maaf saya, Mus. Insya Allah, saya mohon hadirin untuk mendoakan Prof. Sueb sehat, barokah bersama keluarganya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pembacaan riwayat hidup Profesor Dr. Yudi Juniardi, S.Pd., M.Pd. oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Dr. Dase Erwin Juansa, S.Pd., M.Pd. S.Pd., M.Pd. Lahir di Rangkas Bitung pada tanggal 5 Juni 1974. Putra ketiga dari pasangan Haji Endel Sutikno Suryadi dan Hajah Juniati. Ayahnya merupakan pegawai PJKA dan ibunya seorang guru sekolah dasar. Yudi kecil tinggal di Jalan Pahlawan nomor 60 di perumahan PJK sekitar 50 meter dari stasiun Rangkas Bitung. Sekolah dasar ditempuhnya di SDN Muara Ciujung Barat 4 Rangkas Bitung dan lulus tahun 1985. Kemudian, Yudi melanjutkan SMP di SMPN 2 Rangkas Bitung dan lulus pada tahun 1989. Selanjutnya, Yudi menyambutkan SMA di SMAN 1 Rangkas Bitung. Semasa sekolah, Yudi selalu berprestasi. Dan saat kelulusan SMA, Yudi menjadi lulusan terbaik untuk program sosial dengan NEM tertinggi. Darah seorang pendidik mengalir dari bundanya. Selepas SMA tahun 1992, Yudi diterima sebagai mahasiswa pendidikan bahasa Inggris FKIP Unila.
Pendidikannya diselesaikan pada tahun 1997 sebagai lulusan terbaik FKIP Unila. Semasa kuliah, Yudi sangat aktif di berbagai organisasi. Sebagai ketua HMJ Bahasa Inggris FKIP Unila, sekretaris umum UKM Koran Kampus Teknora, dan ketua umum Senat Mahasiswa FKIP Unila. Keinginannya untuk menjadi dosen sangat tinggi. Walaupun terkendala biaya, Yudi memaksakan diri melanjutkan S2 di UNJ. Yudi membiayai kuliahnya dengan mengajar bahasa Inggris sebagai guru honor di SMK dan SPK Kebidanan Rangkas Bitung. Syukur Alhamdulillah, di pertengahan perkuliahan S2, ia mendapatkan beasiswa BPPS. S2 di UNJ diselesaikan tahun 2003. Berbarengan dengan kuliah S2, Yudi menemukan tambatan hatinya. Tahun 2001, Yudi meminang gadis Pangkal Pinang, Irma Yanti, sebagai pendamping hidupnya. Dari pernikahannya, dikaruniai 3 buah hati. Tazkia Ahnia Aulia, Mumtaz Al-Fatomisa Aulia, dan Muhammad Reva Aulia. Tahun 2001, Yudi mendaftarkan diri sebagai dosen tidak tetap di FKIP Untirta. Kemudian, pada tahun 2003, diangkat sebagai dosen CTAB. Dan pada tahun yang sama, lulus sebagai CPNS Untirta. Karir di Prodi Bahasa Inggris diawali sebagai dosen, kemudian tahun 2005 diamanahkan sebagai Kepala Lab Bahasa Inggris FKIP Untirta. Pada tahun 2005, Yudi mendapatkan beasiswa Sayaneo Ari LC untuk meraih gelar diploma in Applied Linguistics. Sepulang dari Singapura, tahun 2007, Yudi menjabat sebagai Ketua Prodi Bahasa Inggris Untirta pada masa Rektor Profesor Dr. Yoyo Mulyana. Kemudian, tahun 2012 menjadi Wakil Dekan Bidang Akademik pada masa Rektor Profesor Dr. Haji Soleh Hidayat, MPD. Dan pada tahun 2020 sampai dengan sekarang, Yudi mendapatkan tugas sebagai Kampus Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran LP3M Untirta. Sebagai dosen bahasa Inggris, Profesor Yudi aktif di kegiatan Tridharma. Untuk kegiatan penelitian, hampir setiap tahun Profesor Yudi mempresentasikan karya ilmiahnya melalui kegiatan seminar nasional dan internasional. Profesor Yudi aktif sebagai pemakalah di Kolita Atmajaya, ICELS Atmajaya, KONAS, KONAPLIN, Bikol ITB, Iconic UPI, dan konferensi lain. Motonya adalah sharing and inspiring. Mengunjungi beberapa konferensi dan pertemuan ilmiah dengan melakukan moto traveling and sharing by paper. Dari kegiatannya ini sudah menghasilkan lebih dari 75 artikel dan beberapa buku. Selain kegiatan penelitian, beliau juga aktif di kegiatan pengabdian. Beberapa kegiatan seminar nasional turut mengundangnya sebagai narasumber. Memberikan pelatihan di kegiatan MGMP menjadi salah satunya. Baginya, ilmu akan berarti bila kita berbagi. Kemudian, Pusat Pengembangan Madrasah atau PPM menjadi tempatnya untuk berbagi dan melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Dalam rangka pengembangan madrasah dan peningkatan kompetensi guru. Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Wakil Ketua MDC Provinsi Banten. Beliau pun aktif di IDRI Banten. Di organisasi ini, beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas, dari sebelumnya sebagai Ketua Divisi Pendidikan. Di IDRI, menyelenggarakan kegiatan yang fokusnya pada peningkatan kualitas dosen. Bersama IDRI, Profesor Yudi terlibat dalam kegiatan seminar, workshop, dan menulis book chapter. Dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran, Profesor Yudi sangat bersemangat. Ruang belajar digunakannya sebagai tempat mengimplementasikan best practice yang didapatkannya dari hasil penelitian. Baginya, mahasiswa adalah kolega. Mahasiswa sering dilibatkan dalam kegiatan penelitian, publikasi, dan seminar. Profesor Yudi Juniarti sangat peduli terhadap masalah pendidikan dan sosial. Beliau memiliki semboyan nurani insan untuk pendidikan. Motonya adalah, jadilah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Hidup hanya sekali dan harus memberi arti.
Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Rektor, yang terhormat Ketua Majelis Guru Besar beserta jajaran, yang saya hormati tamu undangan, lebih khusus Pak Wakil Bupati, Pak Rektor dan Prof. Soleh, izinkan, ternyata Pak Wakil Bupati ini teman sebangku Prof. Yudi di SMA 1 Rangkas Bitung. Terima kasih Pak Wakil Bupati. Hadirin seluruh anggota Senat serta tamu undangan yang hadir di ruangan yang terhormat. Puji syukur kita panjatkan, alhamdulillah pada hari ini saya selaku dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan berbangga hati, karena selain sebagai dekan hari ini, saya berbangga hati, ini teman seperjuangan saya CPNS 2003, tepuk tangan untuk Pak Yudi. Saya bareng prajabatannya dengan Pak Yudi, walaupun sempat berselisih paham. Kami dulu sama-sama dibesarkan di keluarga mahasiswa Lebak, tetapi karena kalah pada saat itu, Pak Yudi mendirikan IMALA, Ikatan Mahasiswa Lebak. Sama-sama berjuang, tetapi kepentingannya adalah untuk Lebak, Pak Wakil Bupati. Dan hari ini kami tetap bersatu untuk Untirta, Pak Rektor. Kami di FKIP berjuang untuk Untirta. Jadi selamat, saya selalu menyebutnya senior. Karena ternyata saya juga satu alma mater. Ini dengan Pak Yudi. Pak Yudi 94, saya 96 di SMA 1 Rangkas Bitung. Selamat Prof. Senior. Selalu saya menyebutnya selamat Prof. Senior. Izinkan hadirin yang saya hormati, saya membacakan, walaupun tadi sudah disampaikan, saya hanya ingin mengulang saja sedikit bahwa sebuah guru besar itu hak semua orang. Dan saya memastikan bahwa hari ini, Untirta, hari ini Lebak, orang Baduy bisa jadi profesor, Pak. Pak Yudi asli orang Rangkas Bitung, SD di Rangkas Bitung, SMP di Rangkas Bitung, SMA pun di Rangkas Bitung. Dan hari ini dilantik menjadi guru besar, saya pun akan saya mencoba dengan yang disampaikan oleh Prof. Sihab, karena riwayat hidupnya banyak. Jadi saya menarasikan saja dengan narasi yang saya pahami tentang Profesor Yudi Juniardi. Kami sama-sama dibesarkan di organisasi yang mendidik kami memang belajar untuk tangguh dalam berbagai macam situasi. Di 2003 saya masih ingat, kita sama-sama susah pergi ke Sawangan, di Diklat. Ya senior. Susah 2003 pada saat itu. Pak Yudi masuk 2001, Untirta masih terseok-seok. Saya masuk 2002, sama. Kita kerja satu itu 36 SKS. Terseok-seok. Tapi kami berjuang untuk Untirta pada saat itu. Di 2003 masih pada transisi, alhamdulillah. Pada 2003 kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pegawai negeri, dan saat itu bareng-bareng prajabatan di Sawangan. Izinkan Prof. Yudi, saya membacakan, dimohon pada keluarga untuk berdiri, pada yang terhormat, istri tercinta dari Profesor Dr. Yudi Juniardi, Irmawati SAG MSI, selanjutnya, Tasgia Agnia, anak pertama dari Prof. Yudi, silakan berdiri. Mumtaz Alfiatun Aulia, anak keduanya. Dan yang terakhir, ini yang ditunggu-tunggu oleh Prof. Yudi. Karena dua anaknya di awal adalah perempuan, dan hari ini yang terakhir, Muhammad Reva Aulia. Mudah-mudahan Profesor, Bapak, Ayah, berkah buat keluarga dan Untirta. Selanjutnya, jabatan fungsional Prof. Yudi dimulai dari sejak tahun 2006, asisten ahli, selanjutnya pada tahun 2007 menjadi lektor, pada tahun 2012
menjadi Lektor Kepala, dan terakhir di tahun 2022, alhamdulillah dengan SK dari Mas Menteri, keluar SK sebagai guru besar di bidang pendidikan bahasa Inggris. Terkait dengan pekerjaan yang Pak Yudi amanah nih sejak di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, tahun 2005 Pak Yudi menjadi Kepala Lab FKIP Untirta, ke tahun 2007 Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Untirta, 2012 Koordinator Fasilitator USAID di Provinsi Banten, 2012 Wakil Dekan Bidang Akademik, 2015 Asesor Ban SM Provinsi Banten, tahun 2017 menjadi Accessory Law, 2017 masih sama sebagai pelatih calon kepala sekolah, tahun 2020 sebagai Koordinator Pusat Kurikulum Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran di LP3M, 2021 ini juga menjadi yang pertama saya kira asesor Ban PT di Untirta, dari Untirta, tahun 2021 menjadi juga asesor BKD, tahun 2021 fasilitator Provinsi Banten mata pelajaran bahasa Inggris, dan tahun 2022 sebagai asesor Lamdik dari pendidikan bahasa Inggris yang pertama pula. Jadi kalau dihitung-hitung, sebenarnya selalu menjadi pionir, menjadi sokoguru guru bagi anak muda di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Selanjutnya, beberapa tanda penghargaan juga pernah didapat oleh Profesor Dr. Yudi Juniarti. Yang pertama, pada tahun 2002 sebagai salah satu penerima beasiswa program Pasca Sarjana. Pada tahun 2016 pun seperti itu, sebagai penerima beasiswa program Pasca Sarjana program doktor. 2005 penerima beasiswa sekolahship dari SEMO Relax. 2019 tentu mendapatkan Satya Lencana 10 tahun dari Pak Presiden, dan tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 sebagai PAIC Pertukaran Mahasiswa Merdeka Untirta. Beberapa penghargaan yang lain terlalu banyak, Prof, jadi saya tidak baca semua. Saya bacakan yang lainnya. Beberapa selain penghargaan, Profesor Yudi Juniardi juga memang tercatat di FKIP ini penelitiannya sangat banyak. Ada, kalau saya bacakan semua kayaknya tidak cukup satu hari ini. Jadi saya bacakan yang terbaru saja. Penelitian ini yang mendapatkan hibah nasional dari DP2Amdikti pada tahun 2007 mendapatkan hibah pemanfaatan perangkat multimedia weblog dalam pengajaran writing bahasa Inggris di SMKN 1 Serang. Ini hibah dari DP2Amdikti. Tahun 2010 masih sama mendapatkan hibah dari DP2Amdikti penelitian tindakan kelas pemanfaatan multimedia dalam pembelajaran bahasa Inggris. Tahun 2016 hibah dari Provinsi Banten. Ini upaya pemerintah daerah Lebak dalam memberantas buta huruf studi kasus di Kecamatan Warugunung. Ini mungkin hibah yang dari Kabupaten Lebak dan dari provinsi. Ada hibahnya dari Kabupaten, Pak Wabub. Berarti harus diperbanyak lagi hibah-hibah yang dari Kabupaten Lebaknya, Pak Wabub. Selanjutnya, dari LPPM juga banyak. Saya selanjutkan bacakan ke pengabdian pada masyarakat. Yang pertama, pada tahun 2018, sebagai narasumber workshop metode pembelajaran pakem untuk guru SD di Pandeglang. 2019 workshop penulisan KTI guru sekolah dasar di Desa Nayagati Lewi Damar Lebak, narasumber juga. 2020 reviewer jurnal Register, 2021 reviewer jurnal GILC, reviewer tahun 2021 PAIC Pertukaran Mahasiswa Merdeka, tahun 2022 pengabdiannya adalah Duta Kampus Merdeka Provinsi Banten. Pengalaman sebagai instruktur ini juga banyak sekali. Tahun 2015 saya bacakan
narasumber PKB berbasis penelitian dan publikasi ilmiah di SD Gugus 4 Kecamatan Pandeglang 2015 masih fasilitator lokakarya peningkatan kapasitas bagi instruktur PPG USAID prioritas Banten 2017 narasumber kegiatan pelatihan jurnalistik yang diselenggarakan oleh Imala di Rangkas Bitung tahun 2017 narasumber pembinaan guru madrasah RA angkatan 2 tahun 2017 yang diselenggarakan oleh bidang pendidikan madrasah Kanwil Kemenag Banten. Izin Prof, saya lewati saja, terlalu banyak ini Prof. Yang selanjutnya publikasi ilmiah. Ini banyak sekali kalau dilihat data sampai lebih dari 20 ini Prof. Yang pertama saya bacakan di tahun 2018 ini adalah entrepreneurial based education to improve life skill community in Banten province. Tahun 2018 an analysis of non verbal communication in academic presentation. Ini juga sama publikasi yang di Journal of English Language. Sangat banyak sekali. Yang berikutnya tahun 2018, an analysis of the implementation of peer communication techniques on student exploration text. Ini terbit di Journal Research and Innovation in Language Learning. Tahun 2019, the influence of using predict organized practice evaluate methodology student reading comprehension. Ini juga sama elite journal, Journal of English Linguistic Literature. Selanjutnya, saya bacakan yang terbaru saja Pak Yudi. Tahun 2002 ini the effectiveness of using hand video to student listening comprehension narrative text. Ini juga di Journal of English Language Teaching and Culture Studies. Hadirin yang saya hormati, selain sebagai narasumber, selain sebagai penulis di beberapa jurnal, Profesor Dr. Yudi Juniadi juga menulis beberapa buku yang diterbitkan baik di internal Untirta maupun di luar Untirta. Yang pertama tahun 2014 salah satu bukunya adalah Bahasa dan Budaya. Ini diterbitkan oleh Untirta Press. Yang selanjutnya pada tahun 2015 Profesor Dr. Yudi juga menulis tentang riset on language teaching from theory and procedure. Ini juga sama, diterbitkan oleh Untirta Press. Pada tahun 2015 juga sama menghasilkan sebuah buku, Membangun Sekolah Berkarakter Akhlak Mulia. Ini sebagai editor, masih sama, ini pun diterbitkan oleh Untirta Press. Tahun 2016, dosen dan akselerasi teknologi. Ini diterbitkan oleh Desinta Publisher. Tahun 2018, pembelajaran book chapter peningkatan mutu sekolah dan kualitas pendidikan di Provinsi Banten. Tahun 2018, Quo Vadis kualitas tenaga pendidikan Banten. Ini masih book chapter. Tahun 2019, sebagai editor buku memaknai apa nih Pak Yudi? Memaknai remune spiritual haji. Dan yang terakhir adalah editor buku penelitian tindakan pada pendidikan dasar. Jadi sangat banyak sekali buku yang dihasilkan oleh Profesor Dr. Yudi Juniardi. Lokakarya seminar juga sangat banyak. Saya lewati saja. Di akhir, saya kira di akhir pemaparan Profesor Dr. Yudi Niati, sekali lagi saya atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tentu merasa bangga, tentu bukan hanya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Tetapi memang Untirta bersyukur karena semakin banyak profesor, maka semakin bagus kualitas pendidikan, khususnya di Untirta. Dengan senang hati, saya bersyukur teman seperjuangan yang sama-sama merangkak susah bareng-bareng hari ini, insya Allah akan dikukuhkan oleh Majelis Guru Besar. Dan sebagai seorang senior, tentu saya berbangga karena banyak mengajari Dinda untuk bagaimana belajar di kampus, bagaimana mengelola kampus. Insya Allah, petuah saran yang telah Prof sampaikan pada saya secara pribadi, mudah-mudahan Untirta ke depan jauh lebih baik lagi. Selamat Profesor Dr. Yudi Juniarti, selamat Pak Wabub, orang Rangkas bisa jadi profesor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pidato pengukuhan Guru Besar yang akan dipimpin oleh Ketua Majelis Guru Besar. Pidato pengukuhan Guru Besar disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Suprianto STMC MSc IPM dengan judul Sistem Keamanan pada Jaringan Protokol Internet versi 6 bergerak. Profesor Dr. Suhaib Amiruddin MSI dengan judul Urgensi Pemberdayaan Masyarakat Desa Perspektif Sosiologi Kelembagaan Desa. Profesor Dr. Yudi Juniardi SPD MPD dengan judul Pemanfaatan Sumber Bacaan Online dan Web dalam Pembelajaran Extensive Reading. Kepada Profesor Dr. Haji Soleh Hidayat MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rektor Unta yang kami hormati, Wakil Ketua, Sekretaris, dan para anggota Majelis Guru Besar, yang saya hormati Ketua dan para Senator, pun kita yang kami hormati. Hadir juga Pak Wakil Bupati. Wakil Bupati ada dua. Wakil Bupati sekarang dan Wakil Bupati sebelumnya. Pak Isramil Hamda, bersama dengan Pak Ade Sumardi, SMSI. Terima kasih. Kemudian Prof. Nam'an, ya, koleha dan sekaligus dari UIN, ya, Pak Syabuddin, Pak Ketua STKIP Setiabudi, serta Ketua Yayasannya Pak Suarja, terima kasih. Teman-teman yang terpelajar, para guru besar dan guru besar, beserta keluarga dan koleha yang hadir pada panel ini. Silakan kita hadirin perundangan yang tidak sedekat satu. Alhamdulillah setelah tadi kita mendengarkan bersama pembacaan ibarat hidup dan surat keputusan menteri tentang pengangkatan guru besar di Guru Besar ini akan dilanjutkan dengan pidato ilmiah dalam rangka pengukuhan guru besar oleh tiga orang masing-masing 15 menit. Untuk yang pertama, saya persilahkan pada yang amat terpelajar, Profesor Dr. Insinyur Suprianto, STMSC IPM. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati, yang saya muliakan, Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Ketua Majelis Guru Besar Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Ketua dan Anggota Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Wakil Ketua, Sekretaris,
anggota Majelis Guru Besar Ustaz Sultan Ageng Tirtayasa, Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Untirta, Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Untirta, kemudian para pejabat pemerintahan, wali kota, bupati, wakil wali kota yang hadir pada hari ini, para rektor dan pimpinan perguruan tinggi swasta, dekan dan wakil dekan di lingkungan Ustaz Sultan Ageng Tirtayasa, direktur dan para wakil direktur Pasca Sarjana Untirta, ketua dan sekretaris lembaga di lingkungan Untirta, kepala biro, kepala bagian di lingkungan Ustaz Sultan Ageng Tirtayasa, ketua dan sekretaris jurusan, sekretaris prodi, kepala, sekretaris UPT, dan para dosen di lingkungan Ustaz Sultan Ageng Tirtayasa. Kemudian ketua Ormawa, para mahasiswa di lingkungan Untirta, ibu dan bapak saya yang saya muliakan, istri dan anak-anak kami yang tercinta, dan para tamu undangan, bapak ibu hadirin handetolan yang hadir, baik secara luring maupun daring yang saya muliakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat mengikuti pengukuhan orasi guru besar Untirta dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, dan orang-orang yang mengikutinya. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para hadirin, Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti pengukuhan guru besar Untirta hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai pahala dan amal kebaikan bagi Bapak Ibu sekalian. Perkenankan saya selaku guru besar tetap pada bidang ilmu teknik informatika di jurusan teknik elektro Fakultas Teknik Untirta menyampaikan orasi ilmiah yang berjudul Sistem Keamanan pada Jaringan Protokol Internet Versi 6 Bergerak, Mobile IP Physic. Hadirin yang berbahagia, kita hidup di zaman ini, di zaman global yang ditandai dengan keterhubungan manusia di berbagai belahan dunia melalui sebuah jaringan raksasa yang kita kenal dengan internet. Teknologi internet ini diakui atau tidak telah mengubah gaya hidup kita, mulai dari gaya komunikasi, cara berbelanja, cara berbisnis, dan ternyata banyak kemudian kemudahan yang kita dapat dari internet ini. Pengguna internet bertambah dari hari ke hari. Menurut laporan internetwatchstat.com, hingga pertengahan tahun 2022, pengguna internet dunia sudah mencapai 69% penduduk bumi atau 5,4 miliar. Jumlah ini akan terus meningkat karena dari tahun 2000 hingga 2022, pertumbuhan pengguna internet mencapai 1.416%. Dan di Indonesia, ternyata persentase penduduk yang menggunakan internet lebih besar lagi, 73,7% atau 204,7 juta penduduk Indonesia. Ini di tahun awal tahun 2022. Sekarang di awal tahun 2023 tentunya sudah bertambah. Para hadirin yang saya hormati, data lain dari Kepios menyebutkan bahwa pengguna internet banyak yang mengakses internet menggunakan handphone, HP. Ini menunjukkan bahwa pengguna internet bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Ternyata yang menggunakan HP lebih banyak daripada yang mengakses internet. Kenapa? Karena satu orang bisa jadi memiliki lebih dari satu HP. Nah, protokol internet yang kita gunakan saat ini namanya Internet Protokol versi 4, IPv4. IPv4 ini memiliki cadangan alamat 2/32 atau 4,3 miliar. Sementara di data pengguna tadi sudah mencapai 5,4 miliar. Artinya alamat internet sudah habis. Untuk itu, para penggiat internet, para ilmuwan berusaha mencari solusinya. Lalu ditemukanlah internet protokol versi 6 sebagai kelanjutan dan penyelamatan agar dalam menggunakan internet kita tetap on setiap hari. IP versi 6, IP physics
menyediakan space alamat 2 pangkat 128. Hadirin yang saya hormati, IP fishing ini telah ada di alat kita masing-masing. Kalau Bapak Ibu ingin cek, silahkan. Ya, kalau di laptop kita buka CMD, kemudian kita ketik IP config, sudah keluar angka heksadesimal 128 bit. Tetapi memang masih ada versi 4 yang kita gunakan, karena ilmuwan ingin menjaga kenyamanan kita sebagai pengguna menggunakan internet. Namun suatu saat semua akan beralih ke versi 6. Hadirin yang mulia, sebagai manusia yang bergerak, tentunya pengguna HP juga bergerak. Bergerak berpindah lokasi, berpindah jaringan. Nah, ketika berpindah jaringan, ada mekanisme perpindahan koneksi atau handover. Jika pindah jaringannya yang sama disebut horizontal handover, kalau jaringannya berbeda disebut vertical handover. Nah, pada jaringan IP fisik bergerak atau mobile IP fisik, ketika kita pindah lokasi, HP kita akan berkomunikasi dengan rumahnya. Dia akan laporan ke rumah. Akan memberitahukan di mana keberadaannya, dia nyangkut ke jaringan yang mana. Dia akan melaporkan posisinya kepada bos di rumahnya dengan mengirimkan pesan BU, binding update. Jika orang rumah menyetujui bahwa dia melaporkan posisi terkininya, maka akan mendapatkan pesan balasan binding acknowledgement, BA. Jika perpindahan ini kemudian berjalan dengan lancar, maka HP yang di lokasi baru akan mendapatkan koneksi baru dan bisa melanjutkan koneksi internetnya. Hadirin yang mulia, pada saat perpindahan ini, pesan BU dan pesan BA yang dikirimkan antara pengguna di lokasi baru dengan rumahnya disebut proses pensinyalan atau signaling. Nah, pada proses pengiriman BU dan BA ini rentan terhadap serangan orang jahat, karena internet ini adalah jaringan terbuka, semua orang bisa menggunakannya, termasuk orang jahat. Di antara potensi kerentanannya adalah ada pembajakan pesan BU. Nah, jika ini terjadi, maka informasi yang dia gunakan untuk membangun koneksi baru menjadi salah dan akhirnya komunikasi gagal. Nah, untuk mengatasi kerentanan ini, maka banyak peneliti yang sudah mengusulkan proposalnya. Nah, di antaranya pada tabel ini ada keamanan yang berbasis infrastruktur, ya, ada penggunaan tanda tangan, penggunaan sertifikat, tapi ada yang infrastructureless, tidak menggunakan infrastruktur. Namun, proposal-proposal ini belum digunakan secara luas. Standar yang mengatur IP fisik bergerak ini, yaitu RFC 6275, memandatkan untuk melindungi koneksi dengan menggunakan IP security, IPsec. Nah, IPsec ini adalah set protokol yang diantaranya adalah Encapsulating Security Payload, ESP. Di dalam ESP, menggunakan algoritma SHA-1 untuk menjamin integritas pesan dan menggunakan 3DES untuk menjaga kerahasiaan pesan. Berita buruknya adalah para peneliti sudah menemukan SHA-1 dan 3DES yang digunakan saat ini telah memiliki kelemahan. SHA-1 lemah dengan collision attack, 3DES juga lemah karena bisa dibongkar oleh hacker. Ya, sehingga kedua algoritma ini tidak lagi direkomendasikan. Nah, sebagai bentuk kontribusi pada keamanan mobile IP fisik, saya dan tim mengusulkan untuk menggantikan SHA-1 dengan SHA-3, menggantikan 3DES dengan algoritma AES. Algoritma AES untuk menjaga kerahasiaan data, enkripsi, sementara SHA-1 untuk menjamin integritas pesan BU. Nah, untuk mengetahui kinerja SHA-3 dan 3DES, kita melakukan eksperimen, dan hasil eksperimen menunjukkan untuk serangan collision attack, SHA-1 terdetek lemah, karena setelah pesan kita ganti, masih menimbulkan kode digest yang sama. Ini adalah kelemahan. Sementara untuk SHA-3 bisa lebih tahan dari itu.
Kemudian untuk tes 3DES dan AES kita bandingkan, kita menggunakan tes cracking, ternyata AES lebih lama untuk di crack dibandingkan dengan 3DES. Dengan demikian, kami menyimpulkan bahwa penambahbaikan IPsec sebagai protokol keamanan untuk mobile IP fisik bisa dilakukan dengan cara menggantikan SHA-1 diganti dengan SHA-3 dan 3DES digantikan dengan AES. Demikian riset terakhir yang kami lakukan mengusulkan mengganti SHA-1 dengan SHA-3 kemudian menggantikan 3DES dengan AES. Hadirin yang saya hormati, di akhir orasi ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada kedua orang tua saya, Bapak Ngatimin Praktudiono. Mohon berdiri, Pak. Jemeneng sekedar, Pak. Berdiri, Bapak. Kemudian, Mbok Radiem. Terima kasih atas jerih payahnya yang berusaha mendidik dan menyekolahkan kami, bersaudara berempat. Alhamdulillah, kami berempat mengenyam pendidikan tinggi. Saya sebagai anak pertama mengetahui betul perjuangan Bapak Ibu yang dulu tidak memiliki penghasilan tetap karena sebagai petani harus bekerja di tempat orang lain. Namun Bapak memiliki prinsip bahwa meninggalkan anak-anak yang berilmu itu lebih diprioritaskan daripada meninggalkan harta. Maka pada hari ini Bapak Ibu, saya persembahkan profesor ini untuk Bapak Ibu berdua. Semoga jerih payah Bapak dan Ibu selama ini menjadi amal yang pahalanya tidak terputus. Kemudian, terima kasih saya sampaikan kepada pendamping hidup saya, istri tercinta, belahan jiwa saya, Heru Jatuh Susanawati. Silakan berdiri, Dek. Yang telah rela menungguku di rumahku, tidak menjadi wanita karir dan siap mendampingiku kemana saja. Setiap hari berjibaku, mengurusku dan mengurus anak-anak. Tanpa dukungan seorang istri, tentunya berat bagiku untuk mendapatkan jabatan tertinggi hari ini. Kemudian kepada anak-anakku yang semangat dan pintar, Maria Muswah Karimah, anak-anak, Asiah Nurul Fauziah, Diri, kedua ya, Khadijah Mar'ah Zaidah, dan Ahmad Khairul Azam. Kalian kebanggaan dan harapan saya, doa dan perjuangan kalian mudah-mudahan mempermudah jalan kalian meneladani pemilik nama aslinya. Kemudian terima kasih saya sampaikan juga kepada keluarga besar Mbah Joyodikromo dari Sragen. Ya, sebagian hadir ke sini. Kemudian dari Mbah Surawir Yongadi dari Gerobokan, juga ada perwakilannya hadir di sini. Kemudian terima kasih saya sampaikan pada para guru-guru saya, guru yang di sekolah formal ataupun guru-guru yang informal. Yang formal mulai dari MI Sudadi, SMP Negeri 1 Masaran, SMA 1 Sragen. Ya. Kemudian para dosen Teknik Elektro Universitas Brawijaya, my supervisor in USM, Prof. Rahmat Budiarto, Profesor Rosdi Abdullah, Profesor Suraswaran Ramadas, Profesor Raja Kumar Burgesan, Encik Azlan Osman, dan Encik Isnan Hasbullah. Thank you for supervising me during my study in USM. Kemudian teman-temanku seperjuangan di sekolah, di MI Sudadi, di SMP Masaran, di Semansa Sragen, kemudian Jamaah Masjid Al-Ghifari, Profesor Sutiman Bambang Sumitro, Pak Riyadi yang telah membimbing saya selama kuliah S1 di Malang. Kemudian teman-teman perjuangan di USM, baik perjuangan di Lab Nafsik USM dan juga teman-teman di PPI USM, mitra kerjasama di Konsulat Jenderal RI di Pinang. Dan terima kasih atas doa dan interaksinya selama ini. Kemudian terima kasih kami sampaikan pada keluarga besar Untirta, terutama Rektor Untirta, Profesor Fatah Soleman,
Terima kasih Pak Rektor telah membimbing dan memberikan kesempatan saya untuk berkontribusi di Untirta. Kemudian kepada Majelis Guru Besar Untirta, khususnya Ketua Majelis Profesor Soleh Hidayat, kemudian Wakil Ketua Majelis Profesor Kartina dan Sekretaris Prof. Mutia yang mengantarkan saya sehingga hari ini bisa terlaksana pengukuhan. Terima kasih banyak. Kemudian terima kasih juga kepada Senat Untirta yang dipimpin oleh Bapak Her Taufik. Terima kasih atas arahan dan supportnya. Lalu keluarga besar Fakultas Teknik Untirta, ya Prof. Asep Ridwan sebagai dekan saat ini tadi sudah membacakan CV saya. Terima kasih atas kerjasama baiknya di kegiatan akademik maupun kegiatan non-akademik. Semoga terus berlanjut kolaborasi kita. Kemudian para kolega Wakil Dekan 1 yang selalu kompak di bawah komando Pak WR 1, terima kasih atas support dan doanya. Kemudian para dosen yang hadir hari ini, para staf dan mahasiswa Untirta pada umumnya dan Fakultas Teknik pada khususnya, lebih khusus kolega di jurusan Teknik Elektro Untirta, home base saya, rumah saya. Terima kasih atas dukungannya dan kolaborasinya. Semoga orasi hari ini bisa menginspirasi kita semua untuk menjadi lebih baik. Last but not least, terima kasih kepada para mitra yang telah menjalin kerjasama dengan baik, khususnya Bapeda Provinsi Banten, termasuk Diskominfo Banten. Terima kasih Pak Haji Rahmat telah hadir. Kemudian Kominfo Kota Cilegon, yang telah memberikan kesempatan kepada saya, alhamdulillah proposal matching fund bisa lanjut lagi tahun ini. Kemudian berharap semoga kolaborasi ini bisa terjalin dengan baik. Terima kasih pada semuanya. Terakhir izinkan saya juga menjadikan pantun mengikuti Pak Dekan. Dari Sragen datang ke Serang, naik kereta turun Jakarta. Jadilah agen untuk menang, agar Untirta terus jawara. Minum kopi dapat menghilangkan lelah, apalagi kalau ditambah daun selasih. Apapun diri ini, tidak akan lepas dari salah. Para hadirin, saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Subianto. Untuk yang kedua, dipersilakan yang amat terpelajar, Profesor Dr. Suhaib Aminuddin, M.Si. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat jamaahnya ada 300 orang, yang jawab baru 50. Jadi saya ulangi lagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah menjawab salam itu adalah ibadah. Mudah-mudahan yang tidak menjawab salam tadi cepat beribadah. Yang saya hormati Ketua Majelis Guru Besar Untirta, yang saya hormati Wakil Ketua Majelis Guru Besar Untirta, yang saya hormati Sekretaris Majelis Guru Besar Untirta, yang saya hormati Ketua dan Anggota Senat Untirta, Rektor dan para Wakil Rektor Untirta, pimpinan fakultas, Direktur Program Pascasarjana, Ketua dan Sekretaris Lembaga, Kepala Biro, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Unit Pelayanan Teknis, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Jurusan, Kepala Subbagian, para dosen dan karyawan di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, pimpinan organisasi kemahasiswaan, dan seluruh mahasiswa yang hadir di tempat ini, para tamu undangan, khusus sahabat saya, kolega saya, dan hadirin yang saya muliakan. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama perkenankanlah saya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini yang terhormat. Dan tak lupa bila kita kirimkan salawat dan taslim, kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini untuk menjadi suri tauladan bagi umat manusia hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya masuk dalam acara pidato saya ini, saya ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa ruangan yang mewah ini adalah aula kebanggaan Untirta yang dihasilkan oleh Rektor Untirta. Dan Bapak dan Ibu sekalian, mungkin baru kali ini masih di ruangan ini, mohon tepuk tangannya untuk para Rektor Untirta yang sangat meriah, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Mudah-mudahan yang tepuk tangan tadi diberikan pahala, yang belum tepuk tangan nanti bisa menyusul berikutnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pemikiran mengenai urgensi pemberdayaan masyarakat desa, perspektif sosiologi kelembagaan desa. Mengacu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, termaktub ada 6 kelembagaan desa, yaitu pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, kerjasama antar desa, dan badan usaha milik desa. Sedangkan dalam pasal 94 secara tegas mengatur bahwa desa wajib memberdayakan lembaga-lembaga masyarakat dalam rangka untuk membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, secara terminologi diberikan pengertian bahwa kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hadirin yang saya muliakan, secara organisasi bahwa kelembagaan masyarakat di desa merupakan wadah untuk mengemban tugas serta dapat lebih memaksimalkan jalannya fungsi-fungsi struktur pemerintahan secara kelembagaan, bahwa secara penyelenggaraan pemerintah desa memiliki tujuan untuk dapat lebih perlu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan tujuan itulah, sehingga pemerintah desa secara administratif dan kelembagaan dapat memberikan pelayanan dan pemberdayaan serta pembangunan yang berorientasi kepada kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa. Secara terminologi, pembangunan masyarakat desa dikaitkan dengan penguatan kelembagaan, digambarkan sebagai suatu situasi dan kondisi dalam rangka melakukan perubahan yang ingin diperoleh bagi individu dan atau kelompok-kelompok yang secara tata kelola sistem organisasi dan kelembagaan tidak lagi memiliki ketergantungan pada bantuan dan dukungan dari pihak ketiga secara mengikat, namun lebih pada hubungan kerjasama. Orientasi penguatan kelembagaan tentu akan bermuara pada kemandirian secara otonom untuk mengatur dan menata sistem perilaku dan perubahan masyarakat desa dalam mewujudkan kemakmuran masyarakat di desa secara institusional dalam rangka pembuatan kebijakan di tingkat desa, lebih pada orientasi kebersamaan dan secara proses musyawarah antara badan permusyawaratan desa dan dihadiri kepala desa serta perwakilan dari struktur masyarakat. Hadirin yang berbahagia, secara implementatif, sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, telah dicermati secara realitas bahwa pengelolaan desa menghadapi permasalahan berkaitan tata kewilayahan, lembaga-lembaga kemasyarakatan, dan tata kelola pemerintahan desa. Secara politik, masih adanya dorongan dan keinginan masyarakat untuk melakukan pemekaran desa, padahal masyarakat tidak menyadari bahwa implikasi dapat berdampak pada kondisi tentang batas desa yang tidak dapat terselesaikan dan pada akhirnya bisa berujung pada perselisihan antar kawasan, serta berdampak pada munculnya ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya antar desa. Berkaitan dengan kondisi itu, akan berujung pada kondisi tata kelola desa dan mengalami beban
pada anggaran pemerintah pusat dan tentunya juga secara kultur desa mengalami pergeseran. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, konsep kelembagaan desa dan pembangunan masyarakat selalu dihubungkan secara operasional pada terminologi kemandirian desa, keterlibatan secara partisipatif, hubungan kerjasama antar lembaga dan distribusi kewenangan yang sama. Konsep tersebut merupakan aspek ontologi dari terbangunnya kelembagaan desa dan pemberdayaan diletakkan pada kekuatan individu dan kolektivitas. Terbentuknya kelembagaan sebenarnya dapat dijadikan sebagai penguatan sumber daya manusia dalam rangka penguatan pemberdayaan. Secara aksiologi, kelembagaan desa memiliki kontribusi dalam mengelola kemampuan psikologis serta kontrol individu terhadap keadaan sosial, keadaan kekuatan politik, dan hak-hak secara konstitusional masyarakat desa. Dalam konteks ini, saya memberikan kesimpulan bahwa muara dari perspektif sosiologi kelembagaan desa dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat bertumpu pada kondisi struktur dan kultural pada proses pengambilan keputusan yang telah mencapai tujuan kolektif melalui arah kemandirian. Keberdayaan masyarakat dilakukan melalui kemampuan berusaha secara individu dan akumulasi, pengetahuan, keterampilan untuk mencapai titik tujuan individu dan maupun kolektivitas mandiri tanpa bergantung pada pertolongan dan hubungan eksternal. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, ini merupakan buah pikiran saya berkaitan dengan urgensi pemberdayaan masyarakat desa dalam tinjauan perspektif sosiologi kelembagaan desa. Tentunya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang berkontribusi di dalam capaian saya menjadi guru besar pada hari ini. Yang pertama, saya sampaikan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Sholeh Hidayat, M.Pd. Beliau adalah rektor pada saat itu yang memberikan semangat kepada saya. Majelis Guru Besar, Profesor Insinyur Haji Kartina, Sekretaris Majelis Guru Besar Profesor Dr. Haji Mutia SMP, yang saya hormati dalam kesempatan kali ini, pada Bapak Rektor Untirta, Profesor Dr. Fatah Sulaiman STMT, beserta para wakil rektor, terima kasih sampaikan kepada anggota Senat, Sekretaris Senat, kemudian ada beberapa kolega saya yang memberikan masukan-masukan pada saya. Dengan hormat Profesor Dr. Haji Hasibuddin. Beliau adalah kolega ya. Banyak memberikan kontribusi dalam hidup saya, baik-baik secara berkarya maupun dalam hal-hal kehidupannya lainnya. Yang saya hormati, ada kolega saya Profesor Dr. Alo Liliweri MS yang memberikan kontribusi dalam pemikiran saya. Beliau adalah guru besar Universitas Nusa Cendana Kupang. Profesor Dr. Yulianto MSc dari Universitas Lampung. Yang terhormat, ini ada kolega saya juga Profesor Juliansa Dale, kemudian Profesor Dr. Nurmailus MP, kakak saya Bapak Ibu Profesor Dr. Palmawati Tahir, kemudian sahabat-sahabat saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, mulai dari Dekan, Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Wakil Dekan 3, Ketua Prodi di lingkungan FISIP Untirta, terima kasih sudah banyak memberikan kontribusi. Kemudian rasa hormat dan terima kasih saya juga sampaikan kepada teman-teman pimpinan di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dekanat, kemudian para ketua lembaga,
Direktur Program Pascasarjana. Rasa hormat dan terima kasih yang disampaikan kepada Ketua Program Studi Administrasi Publik Dr. Arenawati MSI, Sekretaris Program Studi Administrasi Publik Agung Satrio MSI, Ketua Program Magister Administrasi Publik Dr. Ipa Imajungyati MSI, Sekretaris Prodi Magister Administrasi Publik Dr. Rina Yulianti MSI, dan khususnya ini ada beberapa kolega yang saya berdiskusi, Profesor Dr. Yayat Wihat MSI, kemudian saya juga beberapa kali berdiskusi dengan Profesor Dr. Soleh Hidayat MPD. Bu ini bukan cuma sebagai kolega tapi juga merupakan guru saya. Kemudian ada kolega saya Dr. Safrizal MPD yang terlalu banyak memberikan kontribusi dan sumbangsi dalam pemikiran saya dalam karya-karya saya. Kemudian yang hadir dengan saya hormati, bahwa pencapaian guru besar ini tidak terlepas dari beberapa kolega saya dan orang tua saya. Sampaikan kepada ayahanda saya almarhum Haji Amiruddin Daisila, kemudian ibunda saya Haji Indral Dentene yang hari ini tidak sempat hadir karena beliau tidak bisa lagi melakukan perjalanan jauh. Ya, saya hormati kedua mertua saya. Kebetulan bapak mertua saya dalam keadaan kurang sehat, Haji Sutoto, Sarjana Hukum Majelis Hukum, jadi tempat hadir. Mungkin ibu bisa berdiri, Ibu Haja Kiking Payunundia, SMH. Beliau juga ini adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Semoga beliau diberikan kesehatan selalu. Terima kasih yang teristimewa. Juga saya persembahkan kepada istri saya, bisa berdiri mungkin. Ini selalu mendampingi saya. Ibu Dr. Roro Rukmi Windi Perdani, Magister Kesehatan Spesialis Anak, yang saat ini lagi menjalani pendidikan konsulen untuk spesialis 2 di Universitas Indonesia, yang selalu memberikan doa yang tulus dan dukungannya untuk meraih guru besar saya ini. Terima kasih. Yang berikutnya anak saya, Muhammad Rifat Dinejat Amiruddin. Silakan berdiri. Ini anak saya sekarang lagi duduk di SMP kelas 3. Kemudian yang ketiga ini lahir pada tahun 2008 yang lalu, Aiza Sahira Amiruddin Dentene. Ini yang lagi kecil ini 10 tahun bedanya, jadi antara besar dan kecil. Bisa disaksikan Bapak-Ibu sekalian. Ucapan terima kasih juga keluarga saya yang hadir pada kesempatan kali ini. Ada kakak saya, tapi diwakili oleh anaknya, Aibda Polisi Sultan Amiruddin Sarjana Hukum Daimoli. Kemudian ada beberapa yang hadir, mungkin bisa berdiri, Haji Mangking, silakan. Ini Haji Hawiyah dari Mangking, ini kakak saya memberikan kontribusi luar biasa. Kemudian Ibu Haja Sukmawati dan Tino, inilah yang mengenalkan saya bagaimana masuk di Makassar dan berkuliah. Orang kampung masuk di kota kan bingung. Alhamdulillah, makasih Kak, sudah hadir di sini. Kemudian Bapak-Ibu sekalian, ini juga berkontribusi terakhir dari saya. Dorongan semangat juga diberikan oleh sahabat-sahabat saya. Ada Dr. Ibrahim, Sarjana Hukum, Magister Hukum, sedianya hari ini berkenan hadir, tapi beliau agak sibuk. Beliau adalah Hakim Agung di Mahkamah Agung. Dr. Mansur Ahmad, MSI, Muhammad Said, UR, SEMSI, adinda saya, Dr. Firdaus, Sarjana Hukum, Magister Hukum, kakak saya, Haji Ali Apriani, Fatmawati, dan Bapak-Ibu sekalian mungkin tidak bisa sebutkan satu persatu, dan tanpa mengurangi rasa hormat, ini juga ada anak-anak saya yang selalu setia, bisa berdiri semua mungkin. Dari Yayasan Soleh Amiruddin Foundation, bajunya seragam saya lihat tadi. Coba berdiri dulu. Ya, saya nggak tahu kok belinya baju di mana ya. Kok saya nggak dapat. Kemudian, akhir kalam yang sampaikan Bapak-Ibu sekalian dan anak-anak saya di Pramuka, silakan berdiri. Supaya kelihatan. Oke, terima kasih. Bapak-Ibu sekalian saya hormati. Itu saja mungkin yang bisa sampaikan, dan di sini juga hadir saya sampaikan kepada Pak Rektor, ada Ketua KPU Kabupaten Pandeglang, ada dari KPU Provinsi Banten, kemudian ada dari Bawaslu Provinsi Banten, dan ada Bawaslu Kota Serang. Dan saya terakhir menyapa Pak Wali Kota, Pak Wakil Bupati Pandeglang, Pak, dan ini ada orang tua saya dari Ketua Yayasan Setia Budi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Syed Amiruddin. Dan yang ketiga, yang terakhir, akan menyampaikan pidato pengumuman besar yang amat terpelajar, Profesor Dr. Yudi Juniardi, S.Pd., M.Pd. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati dan saya muliakan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Patra Soleman, STMT. Yang saya hormati Ketua Wakil Ketua MGB, Bapak Profesor Dr. Haji Soleh Hidayat, M.Pd. Kemudian juga Wakil Ketua Ibu Prof. Kartina, terima kasih. Kemudian juga Sekretaris beserta anggota MGB lainnya. Yang saya hormati Ketua dan anggota Dewan Pertimbangan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Ketua dan anggota Dewan Pengawas Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, kemudian para pejabat yang hadir saat ini, yang saya hormati Bapak Bupati, Wakil Bupati Lebak, Dr. Haji Ade Sumardi, SE, MSI, terima kasih sudah datang. Terima kasih Kang sudah datang, ini Pak Ade kawan baik saya, kawan sekelas, kawan nongkrong. Jadi kalau ada apa-apa waktu SMA, asal lapor sama Pak Ade, semua beres. Terima kasih Pak Ade, di sela-sela kesibukannya sudah hadir. Kemudian juga ada kanda saya di sini, Kak Agus Tauhid, Dr. Agus Tauhid, Dinas Pertanian Provinsi Banten, terima kasih di sela-sela kesibukannya sudah hadir. Kemudian juga ada kanda saya, Kak Amir Hamzah, terima kasih Ketua Kadin Provinsi Banten sudah menyempatkan diri. Saya yakin mereka adalah sibuk ya, tapi demi adiknya dia menghadirkan diri untuk mengikuti acara pengukuhan ini. Kemudian juga kepada para rektor, pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta, di sini sudah hadir Ketua STKIP Setiabudi, Pak Dr. Suherman, terima kasih sudah hadir. Kemudian juga pembina yayasan, Bapak Haji Suharja, kemudian juga Rektor Unbaja, Rektor UPG, terima kasih atas kehadirannya. Dan para pimpinan perguruan tinggi lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dekan dan para wakil dekan di lingkungan Untirta, direktur dan para wakil direktur pasca sarjana Untirta, ketua dan sekretaris lembaga di lingkungan Untirta, ketua dan sekretaris jurusan prodi, jurusan program studi di lingkungan Untirta, kemudian juga tak lupa kepala biro, kepala bagian di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, terima kasih. Kemudian kepala dan sekretaris UPT, para dosen di lingkungan Untirta, ketua Dharma Wanita Persatuan Untirta, terima kasih Ibu sudah hadir beserta anggota. Ini dukungan buat saya secara pribadi. Kemudian badan eksekutif kemahasiswaan di lingkungan Untirta, para mahasiswa di lingkungan Untirta, para tamu undangan yang hadir saat ini, terima kasih kehadirannya. Yang pertama adalah saya undang reviewer saya yang meneliti nilai penelitian saya, Prof. Cucu Starsa, ini dosen saya dari Lampung, sekaligus reviewer saya. Mohon Pak untuk berdiri. Prof. Cucu, terima kasih dari Lampung sudah datang hari ini beserta Ibu. Kemudian juga Prof. Iljam sudah hadir. Terima kasih Pak Iljam. Monggo. Terima kasih Prof. Direktur Pasca dari UIN sebagai reviewer saya. Kemudian juga ada rekan-rekan baik saya ini dari PPM, Ketua PPM. Terima kasih Pak Profesor Nafan sudah hadir. Kemudian ini juga pada masanya sebelum Prof. Nafan, Ketua PPM Pak Sihabudin, terima kasih sudah hadir. Alhamdulillah sudah dihadiri oleh rekan-rekan. Kemudian orang tua saya, Pak Kiai Romli, terima kasih sudah hadir. Pak Kiai, Ketua FKUB Provinsi Banten. Kemudian kawan-kawan dari KPU, baik Lebak khususnya, dan daerah lainnya yang sudah hadir pada kesempatan ini. Bapak dan Ibu sekalian, hadirin yang berbahagia,
izinkan saya untuk menyampaikan pidato dalam pengukuhan ini terkait dengan pemanfaatan sumber bacaan online dan web. Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah pemikiran saya dalam 5 tahun terakhir terkait pendidikan bahasa Inggris. Banyak sekali penelitian terkait dengan membaca yang dilakukan, diantaranya adalah kesulitan membaca, strategi membaca, kemudian juga membaca kritis dan yang lain-lain. Dan terakhir saya ingin mengintegrasikan semuanya di dalam pemanfaatan sumber baca online dan web dalam pembelajaran extensive reading. Next, selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, di dalam pembelajaran ini, untuk kemampuan membaca, masyarakat kita cukup rendah. Mengapa saya katakan demikian? Karena berdasarkan data PISA terakhir 2019, pada tahun 2019, ini kita masih berada 10 negara terbawah. Jadi kalau kita lihat dari 70, kita berada di 62. Artinya apa? Ini ada masalah yang harus kita pikirkan bersama, khususnya untuk pengajar bahasa. Nah, beberapa hal yang dicermati diantaranya adalah terkait dengan bagaimana meningkatkan minat baca, bagaimana menyediakan bahan bacaan, kemudian juga bagaimana memanfaatkan literasi digital. Ya. Tadi Pak Supri sudah berbicara tentang IT, ya, ini sangat berdampak pada pembelajaran. Next, selanjutnya, bahwa dalam pembelajaran membaca ini, ada beberapa hal yang harus dipikirkan. Kita tahu bahwa membaca adalah salah satu keterampilan yang penting yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Artinya dengan kemampuan membaca yang baik, ini dapat meningkatkan keterampilan berbahasa lainnya. Seperti menulis, mendengarkan, berbicara tentunya. Sehingga apabila seseorang memiliki kemampuan baca yang baik, maka dia akan berdampak pada keterampilan bahasa yang lainnya. Sehingga dipikirkan bagaimana kira-kira untuk memperbaiki kemampuan ini. Kemudian solusi apa yang bisa kita lakukan. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan pendekatan membaca dengan memanfaatkan sumber bacaan online dan web dalam pembelajaran extensive reading. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, ada beberapa referensi terkait membaca, bahwa membaca adalah salah satu keterampilan yang penting. Kemudian juga membaca itu berdampak kepada kemampuan yang lain. Namun demikian, ada beberapa kendala yang dihadapi, diantaranya adalah bahwa mahasiswa masih memiliki kelemahan atau kekurangan dalam masalah kosakata. Kemudian sikapnya masih rendah. Kemudian sumber bacaannya terbatas. Bapak dan Ibu sekalian, di Indonesia sumber bacaan itu sangat terbatas. Apalagi sumber bacaan bahasa Inggris. Oleh karenanya, penting sekali kita untuk mengintegrasikan IT ke dalam pembelajaran bahasa. Selanjutnya, ini juga berdasarkan penelitian terdahulu yang saya lakukan, bahwa di dalam pembelajaran membaca, ada beberapa kesulitan. Di antaranya adalah dalam penguasaan kosakata, pada sumber, rendahnya sumber bacaan, kemudian juga motivasi yang sangat rendah. Ini saya lakukan pada tahun 2018 dan 2017. Dan penelitian ini seiring dengan apa yang dilakukan oleh CATS, bahwa memang kosakata masih mengalami pada posisi kendala bagi mahasiswa atau siswa. Next. Oleh karena itu perlu dilakukan beberapa hal terobosan, diantaranya adalah bagaimana memanfaatkan online reading. Beberapa yang sudah saya lakukan, ternyata dengan menggunakan online reading, itu bisa meningkatkan reading comprehension pada tahun 2018, bisa meningkatkan speed reading pada kemampuan pada tahun 2018, dan ini juga seiring dengan apa yang dikatakan oleh Guo 2012, yaitu bisa meningkatkan motivasi. Dalam belajar bahasa, apabila motivasi seorang sudah naik, sikapnya sudah positif, ini akan memudahkan dalam penguasaan bahasa tersebut. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan, saya melakukan penelitian yang pertama adalah terkait terkait dengan bagaimana menggunakan online reading dalam pembelajaran extensive reading. Ketika saya lakukan pretest, itu nilai mereka hanya 70. Ya. Tapi ketika sudah dilakukan online reading sources, mereka meningkat menjadi 78%. Artinya apa? Bahwa dengan pemanfaatan
media yang digunakan dengan menggunakan IT ini dapat meningkatkan kemampuan pemahaman mereka. Yang lainnya adalah saya juga menerapkan penggunaan web. Jadi selama ini pembelajaran bahasa kan hanya membaca, tapi bagaimana mengintegrasikan mereka ke dalam penggunaan web. Apa yang terjadi? Mahasiswa meningkatkan motivasinya. Motivasi mereka semakin meningkat, kebiasaan membaca mereka semakin positif, dan kemampuan pemahaman membaca juga semakin baik. Di akhir, Bapak dan Ibu sekalian, saya dapat melakukan sebuah kesimpulan dari apa yang saya lakukan dalam penelitian ini. Yang pertama, bahwa pemanfaatan sumber bacaan berbasis online efektif dalam meningkatkan pemahaman membaca mahasiswa secara ekstensif atau extensive reading. Mahasiswa yang memiliki respon positif terhadap implementasi online reading sources material. Mengapa saya katakan demikian? Karena rata dari respon mahasiswa terkait online reading ini, mereka mengatakan bahwa 80% menyenangkan, kemudian 99% setuju dengan pembelajaran ini, kemudian juga 80% bahwa pembelajaran ini meningkatkan motivasi. Kesimpulan yang lainnya, pembelajaran extensive reading berbasis web menggunakan aplikasi WordPress sebagai LMS dapat menjadi salah satu media pembelajaran alternatif dan efektif. WordPress merupakan aplikasi berbasis online yang dapat menjadi alternatif ya, untuk dilakukan, diimplementasikan dalam pembelajaran extensive reading. Adapun saran yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini terkait pembelajaran extensive reading dengan menggunakan online sources dan web, bahwa pembelajaran berbasis online dapat menjadi media alternatif. Oleh karenanya, Bapak dan Ibu, sebagai pembelajar bahasa atau pengajar bahasa, kita diharapkan dapat menggunakan instrumen ini, media ini dalam pembelajaran. Untuk membuat WordPress lebih menarik, hendaknya berisi sumber bacaan yang sesuai dengan minat dan tingkat kemampuan mahasiswa, serta dilengkapi dengan link-link sumber bacaan yang up to date, terkini. Kemudian, bagi para dosen, hendaknya mengontrol perkembangan pembelajaran mahasiswa secara reguler, agar pembelajaran yang dilakukan mahasiswa sesuai dengan tujuan pembelajaran, sehingga pembelajaran mandiri lebih terkendali dan bertanggung jawab. Bapak dan Ibu sekalian, ada harapan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pidato kali ini. Yang pertama, bahwa pendekatan IR atau extensive reading dalam pembelajaran membaca itu sangat penting dalam meningkatkan kosakata, pemahaman, dan kecepatan membaca. Oleh karenanya, dalam pembelajaran extensive reading, dosen diharapkan menggunakan teknologi berbasis internet untuk membantu dan memudahkan mahasiswa dalam mencari sumber bacaan, berkolaborasi, berkomunikasi, dan membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Diharapkan kepada lembaga pendidikan memfasilitasi sarana pembelajaran berbasis teknologi dan jaringan. Tidak dapat dipungkiri saat ini kita ada di abad 21, model pembelajaran harus inovatif dan berbasis teknologi. Kemudian meningkatnya minat baca dan pemahaman membaca, ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan literasi masyarakat Indonesia. Lebih baik lagi, tidak seperti 4 tahun sebelumnya. Sehingga ranking Indonesia berdasarkan PISA dapat meningkat, tidak lagi berada di urutan 10 besar terbawah. Itu yang bisa ingin saya sampaikan. Di akhir, saya ingin mengucapkan ucapan terima kasih. Akhirnya, saya ingin mengucapkan terima kasih, syukur Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak henti-hentinya telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Saya berdiri di sini untuk menjadi guru besar. Ini bukan suatu hal yang mudah. Allah lah yang memantaskan saya, memberikan amanah saya, memantaskan untuk mendapatkan jabatan fungsional ini. Mudah-mudahan ini memberikan keberkahan buat saya secara pribadi dan keluarga. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Nadiem Anwar Makarim, Mas Menteri, Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang telah memberikan kepercayaan dan amanah pada saya menjadi GB dengan mengeluarkan SKGB nomor 74731. Semoga amanah ini dapat meningkatkan produktivitas saya dalam kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Nijam
selaku PLT Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dengan mengeluarkan SK Pak GB nomor 801. Terima kasih karena selama proses ini melalui Direktorat Sumber Daya sangat membantu dan memberikan layanan yang baik guna kelancaran proses GB. Dengan adanya PAK sangat membantu dan sangat pasti. Terima kasih. Kemudian saya sangat berterima kasih kepada Rektor Untirta Profesor Dr. Insinyur Haji Fatah Sulaiman STMT. Izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih Pak karena Bapak Rektor sangat care, membimbing dan mengarahkan serta mendoakan. Saya masih ingat Pak Yudi tinggal nunggu waktu saja. Alhamdulillah Pak Rektor hari ini saya dikukuhkan. Kemudian kepada Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset, Bapak Dr. Haji Agus Safari, SOS MSI yang sangat membantu dengan memberikan surat rekomendasi dan pengantar saat proses revisi karena untuk mengusulkan guru besar tidak langsung jadi, harus berapa kali revisi dan harus minta surat. Dan Pak WR 1 sangat disibukkan ini. Terima kasih Pak WR. Kemudian juga kepada Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan Pengelolaan Keuangan SDM dan Fasilitas, Bapak Haji Insinyur Kurnia Nugraha STMT, juga Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengembangan Karir dan Hubungan Alumni, Dr. Haji Suherna SPMSI, dan tak lupa juga kepada Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Sistem Informasi Penguatan Kemitraan dan Layanan Industri, Dr. Haji Aceng Hasani. Terima kasih telah banyak membantu dan memotivasi saya. Ucapan terima kasih kepada amatir pelajar, Ketua MGB, Majelis Guru Besar, Profesor Dr. Haji Soleh Hidayat MPD. Terima kasih Prof. Prof adalah orang tua saya sejak saya menjadi dosen hingga menjadi jabatan akademik guru besar. Terima kasih Prof pimpinannya. Saya tidak akan lupa kebaikannya. Semoga Allah membahas kebaikan Bapak dan melindungi keluarga besar Prof. Kemudian terima kasih saya sampaikan kepada Wakil Ketua MGB dan juga Sekretaris serta para anggota MGB atas persetujuannya, kemudian juga atas terhelatnya kegiatan pada hari ini. Terima kasih kepada Ketua Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Bapak Her Taufik PhD dan seluruh anggota Senat Universitas yang telah memotivasi, menyemangati dan menyetujui usulan GB. Kemudian kepada keluarga saya di LP3M Untirta, terima kasih Prof. Ali Alhamidi, PhD dan Sekretaris LP3M Untirta, Dr. Sihabudin, kemudian para korpus dan para staf. Terima kasih Pak Rektor saya dimasukkan ke LP3M karena di sini banyak charger profesor. Tiga profesor mencas saya, ada Prof. Yayat, ada Prof. Wahyu, kemudian juga ada Prof. Ali. Mereka membantu dan memberikan bimbingan pada saya. Kemudian tak lupa juga teruntuk semua tim pertukaran mahasiswa merdeka tahun 2021 dan 2022, ada Ibu Rati, Pak Hairul, Bu Hana, di sela-sela kesibukan mengurus PMM, tapi juga masih memikirkan untuk ikut serta dalam mendoakan kegiatan pengukuhan guru besar saya. Terima kasih kepada Kepala Biro BAKP, Kepala Biro BAUK, kemudian juga terlebih pada Ibu Dian Kusuma, Pak Muriji, dan Pak Agus Tiriana, Mas Doni, dan kawan-kawan staf, karena tanpa bantuan mereka, tidak akan keluar SKGB ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikan Bapak dan Ibu. Terima kasih tak terhingga kepada keluarga besar saya di FKIP, Dekan FKIP Untirta, Dr. Dase Erwin Juansah, yang telah memberikan izin, rekomendasi, dan menyetujui serta mendoakan agar usulan GB saya lancar. Saya masih ingat, Pak Yudi, iraha aing macakin eta, cenah, nyanan. Biodata Pak Yudinya. Ini bahasa orang Lebak ya, Pak ya. Aing bangga lamun aya orang Lebak cenah jadi profesor. Alhamdulillah, orang Lebak aya jadi profesor. Terima kasih kepada para wakil dekan FKIP, Pak Suroso, Ibu Heni, pada Manhuri, dan rekan sekalian yang sudah banyak membantu sejak pengusulan GB di tingkat fakultas. Kemudian terima kasih kepada dosen Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, pada Kajur Pak Rahman Hakim, Kaprodi Bahasa Inggris,
kemudian Pak Kajur, Pasca, Pak John, Pak Hamzah, sekretaris dan rekan-rekan lainnya yang telah banyak membantu karena disibukkan dengan urusan administrasi, harus banyak yang harus di syarat yang harus dilengkapi dan bulak-balik, tapi tak segan-segan untuk membantu saya. Kemudian juga terima kasih pada kawan-kawan yang lainnya yang banyak mendoakan, termasuk kepada Profesor Nur Haida yang sudah menjadi reviewer saya. Kemudian juga saya ingin mengucapkan terima kasih dan ini doa untaian khusus kepada para rekan saya yang sudah berpulang. Yang pertama adalah almarhum Pak Pupun Sampurna, Ketua Jurusan Bahasa Inggris tahun 2020. Dia masih menyempatkan diri untuk tanda tangan SK pengusulan GB. Tapi sekarang sudah berpulang. Mudah-mudahan ini menjadi amal baik. Kemudian pada Ibu Hikmah, Ibu Sri Widyastuti, yang selalu mendorong saya untuk segera mengusulkan GB. Bapak dan Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih kepada lembaga-lembaga yang banyak membantu saya dalam mengembangkan diri beberapa kampus di wilayah Banten. Kepada Direktur Poltekkes Banten, Prodi Kebidanan Rangkas Bitung, sekarang Poltekkes Banten, Dr. Tandes Yusuf Tija, yang memberi kepercayaan pada saya untuk mengajar bahasa Inggris di awal karir. Kemudian di STKIP Setia Budi Rangkas Bitung, ada Bapak Dr. Andes Haji Soharja, Bapak Suherman, Dr. Suherman, kemudian almarhum Dr. Suherlan yang sudah banyak membantu. Tak lupa juga terima kasih kepada keluarga besar SMK Negeri Rangkas Bitung, SMA Maja, kemudian beberapa kampus lainnya, Staisman, Akuryatna Yuwana, dan Sekolah Tinggi Pesantren Darun Naim yang memberikan kesempatan saya untuk mengembangkan diri. Ucapan terima kasih banyak kepada reviewer saya, Profesor Dr. Cucu Sutarsa, yang sudah meluangkan waktu bersama Ibu untuk hadir di acara ini. Ini luar biasa, Pak. Jauh dari Lampung, tapi menyempatkan diri untuk hadir. Terima kasih atas ilmunya ketika saya kuliah, kemudian juga sekaligus mereview saya ketika mengusulkan guru besar. Kemudian pada Prof. Iljam, terima kasih Prof. Iljam. Ini adalah mentor saya ketika S3 dan juga berkenan untuk menjadi reviewer saya, sehingga usulan ini bisa disepakati, bisa memenuhi persyaratan. Ini luar biasa, Bapak-Ibu dan Ibu sekalian. Ini bukan hanya kebahagiaan saya secara pribadi, mungkin buat keluarga saya juga. Sudah hadir hari ini guru SD saya, Bapak Sugianto. Mohon berdiri, Pak. Ini adalah guru SD saya. Dia tahu kecil saya. Pak Sugianto, mohon maaf, Pak, kalau SD sering bandel. Dan kemudian juga beberapa guru saya di SMP Rangkas Bitung, SMA 1 Rangkas Bitung, Bapak Najarudin Datupamuncak, Pak Tatan Rusmana dan yang lain. Kemudian juga dosen saya, Pak Tuan Raja, Prof. Tuan Raja, Prof. Lora, almarhum Bapak Sudirman MPD yang pernah menjadi kaprodi dan membimbing saya seperti anak sendiri. Kemudian juga kepada dosen UNJ. Pertama adalah pada Bapak Dendi Sugono, Ibu Kinayati yang menjadi promotor saya saat S2, Ibu Profesor Dr. Haji Sabarti Ahadiah, kemudian juga almarhum Prof. Mjir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas amal kebaikan Bapak dan Ibu, terutama Prof. Mjir yang sudah membimbing saya. Juga kepada Pak Willy Renandia dan Lim Bengsun, dosen pembimbing saya di RILC Singapura. Kementerian Agama seperti rumah kedua buat saya. Terima kasih kepada Bapak Haji Dr. Haji A.M. Romli ketika menjadi ketua Kepala Kemenag, sekarang menjadi Ketua FKUB, masih terus membimbing dan mendoakan saya. Kemudian Bapak Haji Almarhum Agus Salim, Pak Bajarisam, dan saat ini Pak Nanang diwakili oleh dari bidang Urais. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir. Kemudian juga rekan akrab saya Pak Napan, Profesor Napan, dan Pak Dr. Sihabudin. Terima kasih sudah hadir. Dan Idri Banten, terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk saya untuk melakukan pengabdian dan kegiatan ilmiah. Tanpa itu mungkin tidak akan ada KUM 861. Ini adalah bagian yang tersulit buat saya. Karena ketika saya membagi kebahagiaan, orang itu tidak ada. Untuk kedua orang tua saya, Haji Endin Suti Suryadi dan almarhum Mama Jumiati,
yang mendidik, membesarkan, dan selalu mendoakan putranya. Saya ingat bapak saya, kalau saya pulang ke Rangkas, dia bilang, mana si dosen? Mana si profesor? Bapak, hari ini saya jadi profesor. Mudah-mudahan bapak bisa mendengar. Almarhum ibu saya yang mendidik saya sebagai guru, hingga hayat menjadi guru SD di Rangkas Bitung. Terima kasih sudah mendidik saya. Semoga ilmu yang diberikan menjadi amal jariah sehingga kapanpun untuk membahagiakanmu di sana. Terima kasih atas didikannya dan ajaran yang telah ditanamkan selama ini. Khusus kepada orang tua saya, mertua saya sudah berpulang, Bapak Idrus Ibrahim dan Ibu Rohayati beserta keluarga besar di Bangka Belitung, Pangkal Pinang. Terima kasih atas doa dan motivasinya selama ini dan menjadi tempat kami berkeluh kesah melaksanakan, mencurahkan isi hati dan selalu memberi jalan keluar. Mohon doanya agar kami selalu bisa memberi kebanggaan pada keluarga. Bapak dan Ibu saya, hadirin sekalian, orang tua saya tidak memberikan warisan yang banyak, tapi sangat berharga hadir hari ini. Kakak saya, Kakak Agung, silakan beri Kak Agung. Agung Supriyadi ini kakak pertama saya. Dia adalah pegawai PLN, kemudian Iman Sampurna MPD. Ini adalah kakak saya yang kedua, Wakil Ketua STKP Setia Budi. Kemudian adikku Erni Suberni, Ahmad Saparudin. Kemudian juga Agus Muslihat. Dan yang terakhir adalah Ana Laila Hadiana. Terima kasih sudah hadir. Kemudian juga ipar sekalian, Riyadi Saputra, kemudian Ridiansah, dan Rizki Ihsan Juryal yang ada di Pangkal Pinang, Cianjur, dan Sukabumi. Terima kasih pada keluarga besar Abdul Majid, keluarga besar Marjuki, dan keluarga besar Idrus Ibrahim. Bapak dan Ibu sekalian, ini terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih spesial kepada belahan jiwa saya, istri tercinta, Irmawanti. Terima kasih, Dek. Perayaan ini tentu berkat peran istri yang luar biasa selalu mendukung lewat doa dan usaha. Bahkan terkadang menyampingkan keinginannya hanya untuk kesuksesan suami dan keluarga. Saya sangat sadar bahwa selama ini banyak sekali waktu dan kebersamaan yang terkesampingkan karena hanya fokus pada pencapaian studi dan gelar akademik guru besar. Terima kasih telah mendampingiku, tak hanya sebagai seorang istri, tapi juga sebagai teman diskusi dan menulis bersama. Beberapa karya kita telah menjadi bagian dari pencapaian ini, baik di level nasional maupun internasional, baik dalam bentuk artikel maupun book chapter. Pencapaian ini bukan keberhasilan pribadi saya, tapi dukungan dorongan dari semua pihak, terutama orang-orang tercinta. Alhamdulillah sayang, sekarang meraih apa yang diinginkan. Ini karena izinnya dan doamu yang tak pernah putus. Terima kasih, semoga kebersamaan keluarga kita dalam menggapai dan menebarkan ilmu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih anak-anakku, Trio Aulia, Kakak Taski Agni Aulia, mahasiswa S2 di UNES, terima kasih. Walaupun sibuk, tapi meluangkan waktu untuk hadir untuk ayah. Kemudian Taskia Muntaj Alpatunisa Aulia, siswa MTS. Terima kasih sudah hadir. Kemudian Reva, Muhammad Reva Aulia, SD Islam Tirta Yasa. Bapak dan Ibu sekalian, saya percaya bahwa doa dari keluarga orang tercinta itu sampai langsung ke atas. Anak saya tiap habis doa selalu mendoakan, ayah sudah saya doakan untuk segera cepat jadi profesor. Terima kasih Repa, ayah sekarang jadi profesor. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, namun tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga semua kebaikan Bapak dan Ibu mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada keluarga besar IKA Unila, kemudian keluarga besar UIN, Kemenak, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Semoga jabatan guru besar ini membawa keberkahan dan maslahat buat kita semua. Di akhir saya ingin menyampaikan pantun walaupun saya terharu. Mengajar di Ciwaru. Cakep. Tugas tambahan di Sindang Sari. Cakep. Profesor Yudi, profesor baru. Cakep. Semoga Untirta penuh keberkahan dan berseri. Cakep. Ketika kita bersuara, gunakan empati. Untirta Jawara selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.
Bapak, Ibu, hadirin yang berbahagia, syukurlah pelaksanaan pidato ilmiah, tiga orang guru besar sudah berjalan dengan lancar. Meskipun diselingi dengan tangis dan haru. Itu biasa, saya juga begitu. Kita telah sama-sama menyimak materi pidato ilmiah yang disampaikan oleh yang amat terpelajar, Profesor Dr. Suprianto, STMSIPM, belum mengatakan bahwa internet sebagai salah satu teknologi informasi saat ini merupakan kebutuhan primer manusia, terutama digunakan untuk kepentingan bisnis dan lain administrasi. Sebagai pengguna, telah memperoleh banyak kemudahan dan dari teknologi informasi ini. Teknologi informasi yang menjadi faktor utama telah membawa terjadinya revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Akan tetapi perlu dipahami dan disadari bahwa internet itu seperti juga benda yang lain dalam kehidupan kita hanyalah merupakan alat yang dapat digunakan untuk hal-hal yang positif dan juga bisa digunakan oleh hal yang negatif. Kalau di kalangan militer ada istilah the man behind the gun. Manusialah yang berada di balik senjata itu, maka terkait dengan internet pun itu sangat tergantung pada the man behind the internet, kira-kira begitu. Oleh karena itu, untuk tidak digunakan hal-hal yang negatif, antara seperti hoax, perlu adanya sistem keamanan jaringan protokol internet versi 6 bergerak atau mobile IP fisik. Demikian pula, hadirin yang saya hormati, materi pidato ilmiah Profesor Dr. Suhaib Amiruddin telah memperkaya hazanah pengetahuan bahwa dalam perspektif sisi kelembagaan desa, untuk dapat mendorong pemberdayaan masyarakat, perlu melakukan atau memotivasi dan menggerakkan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa dan kekuatan anggota masyarakat secara keseluruhan untuk memperkuat lembaga sosial kemasyarakatan untuk agar terwujud kemandirian, partisipatif, memiliki jaringan kerja dan lebih mewujudkan keadilan masyarakat hingga ke berbagai blok-blok desa. Demikian pula pidato ilmiah yang disampaikan oleh yang amat terpelajar, Profesor Dr. Yudi Juniari, MPD, telah memberikan pengayaan pengetahuan bahwa di era digitalisasi, untuk meningkatkan kemampuan pemahaman membaca bahasa Inggris, perlu menggunakan bacaan berbasis web sebagai sumber pembelajaran. Pembelajaran extensive reading berbasis web menggunakan aplikasi WordPress sebagai LMS dapat menjadi salah satu media pembelajaran alternatif yang efektif. WordPress merupakan aplikasi berbasis online yang dapat dikreasi untuk kegiatan pembelajaran extensive reading. Pembelajaran berbasis online dapat menjadi media alternatif bagi pembelajaran extensive reading karena pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien serta membuat mahasiswa aktif dalam belajar. Profesor atau guru besar adalah jabatan fungsional dosen tertinggi. Merupakan suatu penanda bahwa bagi penyandangnya adalah orang-orang yang terpelajar, orang yang terdidik, ilmuwan yang berdedikasi tinggi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidangnya, guna kemajuan bangsa dan kemaslahatan umat manusia. Tentunya masyarakat luas menanti peran dan kontribusi para profesor sebab di balik jabatan fungsional dosen tertinggi itu ada ilmu pengetahuan dan teknologi, ada kerja keras dan perjuangan, serta dedikasi. Lebih dari itu, di balik sang guru besar atau sang profesor itu adalah sebuah kearifan atau wise. Perkenankan saya meminjam ungkapan sejarawan yang disertasinya di Banten, Profesor Sartono.
bahwa bagi seorang ilmuwan sejati, mesti mengingat untuk tidak mengikuti pepatah pohon pisang yang hanya sekali saja berbuah selama hidupnya. Pada sisi yang lain, di dalam bersikap dan bertingkah laku, hendaknya ilmuwan menjunjung tinggi filosofi padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Dengan memegang prinsip ini, maka kampus Untirta akan berisi dari para ilmuwan yang tidak saja menguasai ilmu dan teknologi, akan tetapi juga santun di dalam bersikap dan bertindak. Kami atas nama Majelis Guru Besar mengucapkan selamat atas pidato penutupan tiga orang dosen yang terdiri dari satu orang dosen Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, dan Fakultas Industri Politik di bidang ilmunya masing-masing. Profesor Dr. Supianto STMSC, IPM adalah guru besar yang ke-22 dan sekaligus menjadi anggota guru besar yang ke-23. Profesor Dr. Suhaib Amiruddin MSI adalah guru besar yang ke-23 dan anggota guru besar ke-24. Profesor Dr. Yudi Juniadi SPD-MPD adalah guru besar yang ke-24 dan menjadi anggota guru besar yang ke-25. Saya tidak kalah pantunnya. Jalan-jalan ke Pasar Cilamaya bersama Pak Basar membeli tinta. Kami ucapkan selamat atas pengukuhannya menjadi guru besar Untirta. Harga sebuah kesuksesan adalah kerja keras. Dedikasi terhadap pekerjaan dan penentuan apakah kita menang atau kalah. Kita telah mengerahkan kemampuan diri kita yang terbaik untuk pekerjaan tersebut. Kita juga hendaknya ingat bahwa pada setiap kelahiran orang besar, selalu ada orang besar dan orang bijak di baliknya. Orang besar dan bijak itu adalah ibu dan istri. Kemudian tiga orang laki-laki. Ibu dan istri. Peran ibu dan istri sungguh luar biasa dalam mengantarkan sebuah keluarga untuk menjadi sukses atau tidak. Tadi yang saya hormati, terima kasih ada kesubuhan kita Pak Kiai Dr. Romli, selaku Ketua FKUB. Ini Pak Dr. Agus Tauhid, selaku Ketua IKA Unila ya, Pak Agus. Nanti menyusulkan nambah lagi nih, yang di sebelah ini Pak Dr. John Pahamjah, dalam proses guru besar. Susul lagi Pak Safrijal. Jadi nambah tiga lagi nanti Profesor Pak Agus. Prof. Iljam, terima kasih atas kehadirannya dan yang lain semuanya. Dan selanjutnya, untuk kelancaran acara berikutnya, kami mohon bantuan pada pembacara. Pengukuhan Guru Besar oleh Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kepada Guru Besar yang akan mengumumkan, persilakan untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, pada hari ini, Sabtu, tanggal 4 bulan Februari tahun 2023, saya, Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,
dengan hak dan wewenang yang resmi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan ini mengukuhkan, 1. Profesor Dr. Insinyur Suprianto ST, MSc, IPM sebagai guru besar pada bidang ilmu teknik informatika. 2. Profesor Dr. Suaib Amiruddin, MSI sebagai guru besar pada bidang ilmu sosiologi. 3. Profesor Dr. Yudi Juniardi, SPD, MPD sebagai guru besar pada bidang ilmu pendidikan bahasa Inggris. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada saudara-saudara, sehingga dapat terus berkarya dan berinovasi sesuai dengan bidang keahliannya, serta membawa kemaslahatan bagi Universitas Sultan Ageng Titayasa dan bagi masyarakat Indonesia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, pengalungan gordon guru besar oleh Rektor dan pemberian anugerah Satya Lancana Abiasa Utama oleh Ketua Majelis Guru Besar. Yang kami hormati Profesor Dr. Insinyur Haji Patah Sulaiman STMT dan Profesor Dr. Haji Soleh Hidayat MPD, disilakan. Dipersilahkan kembali ke tempat. Lagu Himne Untirta dan Bagimu Negeri. Sinatul Allah,
Sambutan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Haji Fatah Sulaiman, STMT, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Ketua Majelis Guru Besar, Sekretaris, Wakil Ketua, dan seluruh anggota Majelis Guru Besar yang saya hormati, Ketua Senat, Sekretaris, dan seluruh anggota Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang saya hormati, keluarga dan sahabat, kolega dari Profesor Dr. Insinyur Suprianto, STMSC EPM, yang berbahagia, keluarga, sahabat, dan kolega dari Profesor Dr. Suhaib Amiruddin, MSI, yang berbahagia, keluarga dari Profesor Dr. Yudi Juniardi, SPED, MPD, beserta kolega yang berbahagia, Bapak-Ibu pimpinan perguruan tinggi dari wilayah Provinsi Banten yang hadir, Civitas Akademika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Ketua dan Mbak Wanita, Bapak Ibu hadirin undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat. Mohon izin dan terima kasih atas kesabarannya mencermati pidato pengukuhan guru besar selama kurang lebih 2,5 jam. Kita apresiasi atas perjuangan 3 profesor baru undita ini yang rata-rata 10-11 tahun menunggu. Bapak Ibu mencermati kurang lebih 2,5 jam. Terima kasih atas kesabarannya. Dan atas nama pribadi dan atas nama pimpinan universitas, saya seperti menerawang di zaman keemasan Sultan Ageng Tirtayasa. Ada profesor kita dari Sragen,
Slogan grobogan Jawa Tengah. Saya anggap ini cicitnya Pangeran Diponegoro hadir ke tanah Sultan Ageng Titayasa. Ada Prof. Soeb Amiruddin dari Makassar. Saya anggap cicitnya Syekh Nawawi, Syekh Yusuf, maksudnya. Konsultannya Sultan Ageng Titayasa dulu dari Makassar. Ini Kang Yudi Juniardi, profesor kita, cicitnya Prabu Siliwangi dari Rangkas Bitung. Hadir bersama-sama untuk menguatkan jawara di Sultan Ageng Titayasa. Berikan aplaus dan semangat. Saya mohon izin 5 menit. Sebetulnya ini pesan khusus buat para profesor baru Untirta yang membanggakan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Tentu sebagai guru besar punya tanggung jawab moral yang lebih. Peraih jabatan fungsional tertinggi dunia akademik tentu harus terus dibuktikan melalui karya-karya intelektual dan keteladanan serta moral yang baik untuk menjadi teladan bagi seluruh sivitas akademika Untirta khususnya dan masyarakat umum. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengingatkan, dan ini juga buat untuk pribadi dan seluruh sivitas akademika Untirta, guru besar bukan hanya bermodal pinter, yang paling utama adalah harus bijak, sebagaimana tadi disampaikan oleh Prof. Soleh Hidayat. Karena pinter terkadang memunculkan arogansi perspektif pemikiran sendiri. Karena hanya mengandalkan otak dan pikiran. Sedangkan bijak adalah pertimbangan atas dasar hati nurani yang lebih universal. Sikap bijak akan melahirkan keteladanan. Sikap rendah hati. Bersikap bijak adalah tanda bersyukur atas segala anugerah nikmat yang diterima. Barang siapa bersyukur atas anugerah nikmat yang diterima sekecil apapun, akan dilipat gandakan dengan anugerah nikmat-nikmat lainnya. Saya secara pribadi dan atas nama institusi mengucapkan selamat kepada para guru besar baru Untirta sebagai jawara di Untirta yang hari ini dikukuhkan. Bersikaplah bijak, mengayomi, dan menjadi teladan untuk terus menjadi pembelajar sejati, terus mengeksplorasi setitik demi setitik ilmu pengetahuan dari samudra ilmunya yang sangat tak terbatas. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan, khususnya bagi para guru besar baru yang saya merasa optimis masa depan Untirta cerah dengan lahirnya guru besar yang telah berjuang dengan tulus dan telah membuktikan keteladannya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu syukur oleh paduan suara mahasiswa Untirta. Thank you.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian rangkaian acara pengukuhan Guru Besar Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Sabtu 4 Februari 2023. Terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang hadir secara langsung maupun melalui YouTube Untirta Official. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan upacara pengukuhan besar oleh Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Ketua Majelis Guru Besar yang saya hormati, Ketua Senat yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, terima kasih atas kesabaran sehingga acara pengukuhan Guru Besar pada hari ini berjalan tertib dan hikmat. Terima kasih kepada seluruh panitia yang terlibat dan akhirnya dengan senantiasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Sidang terbuka pengukuhan guru besar Profesor Dr. Insinyur Suprianto ST MSc IPM, Profesor Dr. Suaib Amiruddin MSI dan Profesor Dr. Yudi Juniarti SPD MPD pada hari ini Sabtu 4 Februari tahun 2023 dengan ini resmi dinyatakan ditutup. Selanjutnya mohon perhatian kepada guru besar yang telah dikukuhkan, disilakan untuk mengambil tempat yang telah ditentukan di depan panggung kehormatan. Rektor dan Majelis Guru Besar Universitas Sultan Ageng Tirtayasa meninggalkan panggung kehormatan untuk selanjutnya foto bersama dengan guru besar yang sudah dikukuhkan. Mohon dibantu untuk di protokol humas untuk mengatur barisan para guru besar. Sudah bersalaman dulu sesi untuk
foto bersama. Setelah dipoto bersama, mohon bersiap-siap para istri dari guru besar yang sudah dikumpulkan untuk nanti mendampingi setelah foto bersama dengan para guru besar. Istri masuk dulu. Dan diinformasikan untuk foto bersama ini, pertama Majelis Guru Besar, kemudian dilanjutkan dengan foto bersama dengan Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, kemudian dilanjutkan dengan undangan untuk seluruhnya, baik dari ketiga profesor yang sudah dikumpulkan, dan terakhir adalah keluarga dari Guru Besar yang sudah dikumpulkan, dan masing-masing setiap keluarga. Majelis Guru Besar mohon di tempat dan kami panggil para istri dari guru besar yang sudah dikumpulkan untuk mendampingi suami masing-masing. Tetap di tempat. Silakan para istri dari besar yang juga. Mohon bersiap-siap seluruh anggota senat akan di ketua paris dan anggota senat bersiap-siap foto bersama ini besar ya sudah diumumkan. Kepada Majelis Guru Besar, silakan beri ucapan selamat dan langsung meninggalkan tempat acara. Mohon bersiap-siap. Pak Ketua dan Sekretaris Senat untuk peserta anggota sama dengan Guru Besar beserta istri yang sudah ya. Pada seluruh anggota senat silakan mendampingi para guru besar yang sudah diajukan untuk foto bersama. Mohon untuk pelanggan dan bersama
Ya, ya, untuk foto bersama silakan senat terlebih dahulu. Mohon untuk keluarga bersabar dulu, silakan untuk ke samping dulu. Mohon sabar untuk keluarga. Jadi seluruh anggota senat akan foto bersama dengan guru besar yang sudah dikumpulkan. Silakan. Mohon diatur untuk fotografer. Pada tim humas untuk membantu mengarahkan di sesi foto bersama. Sekali lagi kepada ketua senat dan seluruh anggota senat untuk sesi foto bersama. Kepada keluarga atau jadi untuk pemberian ucapan selamat akan dilaksanakan setelah sesi foto bersama terlebih dahulu. Mohon perhatiannya kepada Bapak Ibu para tamu undangan. Mohon perhatian kepada Bapak Ibu para tamu undangan untuk duduk terlebih dahulu karena akan sesi foto bersama guru besar dan ketua senat dan anggota senat. Mohon perhatian kepada keluarga besar yang akan mengucapkan tahan dulu. Mohon anggota senat lebih dahulu dengan hormat pada bapak dan ibu untuk tertibnya cara dan bisa mengontrol bagian protokol. Tolong semuanya hormati di patuh untuk senat dulu. Terima kasih. Dipersilakan kepada senat Untirta untuk mengambil tempat untuk sesi foto bersama. Sekali lagi dengan hormat kepada Bapak Ibu para tamu undangan yang akan memberikan ucapan selamat setelah sesi foto bersama. Terima kasih.
Thank you.
Thank you.